Selamat pagi, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Prof dengar ke? Jelas-jelas. Okey. Kita mulakan ya, Prof? Ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada semua hadirin yang menyertai sesi syarahan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Kehormat Fakulti Pendidikan Universiti Malaya iaitu Profesor Saidah Siraj dengan tajuknya Pendekatan Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan PRP DDR. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah agar perjumpaan dan majlis ilmu kita ini diberkati oleh Allah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Prof, sebelum saya menjemput Profesor untuk memulakan syarahan, saya ingin berkongsi dahulu sedikit berkaitan tentatif dan perjalanan program kita pada hari ini ya. Okey, selepas sesi syarahan oleh Profesor sebentar nanti, majlis kita akan diteruskan dengan sesi soal jawab. Dan bagi sesiapa hadirin yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah menaip soalan tersebut di ruangan chat menerusi Google Meet, manakala mereka yang menonton di live streaming YouTube UM Education bolehlah bertanyakan soalan di ruangan komen. Dan di penghujung sesi, di penghujung majlis kita pada hari ini, saya akan bacakan soalan-soalan tersebut untuk dijawab oleh Prof. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Profesor Kehormat kita, Profesor Saidah Siraj, bagi memulakan sesi syarahan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, terutama Jabatan Kurikulum dan Teknologi Pengajaran yang telah menyebut saya untuk memberikan syarahan dalam siri syarahan Profesor Kehormat. Baiklah, pada pagi ini saya akan memberi penekanan dalam syarahan ini kepada DDR secara menyeluruh, yang mana ingin buat kajian mengenai DDR atau pendekatan PPR, iaitu pendekatan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan. Baiklah, sebenarnya pendekatan ini nanti saya akan buka ya, saya akan buka slide saya. Boleh tak payah buka lagi muka. Kenapa dia tak berapa tu? Ya. Baik. Baiklah. Sebenarnya pendekatan ini adalah berasaskan kepada bidang-bidang lain, misalnya bidang mass communication atau bidang bidang-bidang seperti engineering dan bidang-bidang yang lain. Tetapi apabila pada tahun 2000 saya mendapati
penyelidikan dalam bidang pendidikan hanya berkisar kepada beberapa metod sahaja, maka saya cuba mendengarkan multiple method atau multiple atau pelbagai kaedah yang digunakan di dalam pendekatan pendidikan reka bentuk dan pembangunan. Jadi ia bukanlah satu pendekatan baru, tetapi ia sebagai alternatif kepada penyelidikan-penyelidikan yang lain. Oleh itu, dalam kuliah yang sejam ini, saya akan memberikan sedikit mengenai pendekatan PRP atau lebih terkenal dalam bahasa orang putihnya DDR, dan kemudian mengapa ia perlu digunakan dan bagaimana menggunakannya dalam penyelidikan pendidikan. Pada keseluruhannya, sebelum kita bermula kepada DDR, maka kita harus memikirkan bagaimanakah kepentingan satu-satu tajuk yang akan kita buat, sama ada ya DDR ini adalah atau PRP ini adalah sesuai untuk penyelidikan peringkat PhD atau peringkat kajian-kajian yang boleh dilaksanakan untuk FRGS, PRGS ataupun TRGS. Sekiranya kita nak menggunakan kajian pendekatan penyelidikan ini, maka kita harus memahami beberapa perkara yang akan saya bentangkan pada pagi ini. Baiklah, tajuk yang kepentingan tajuk adalah kejelasan tajuk proposal kita atau pun PhD kita atau penyelidikan kita. Apabila seseorang penilai ingin melihat nilai kajian anda atau nilai penyelidikan anda atau nilai apa juga yang anda ingin cadangkan, sama ada dalam PhD atau juga penyelidikan FRGS atau PRGS, maka tajuk itu mestilah menarik. Ia bukan setakat menarik atau bukan setakat dia tidak boleh dicapai, tetapi ia haruslah menyediakan satu keunikan atau keistimewaan atau kebaruan atau apa dia value-value atau nilai-nilai tambah kepada tajuk-tajuk yang lama. Jadi kita memilih PRP atau DDR ini untuk menghasilkan menghasilkan apa yang ada dalam tajuk tersebut. Jadi kita harus memberikan rasional mengapa kita memilih PRP atau DDR untuk metod kajian kita. Saya menekankan perkara ini terlebih dahulu supaya anda sekarang ini memikirkan tajuk anda, sama ada anda nak membuat PhD atau ingin membuatnya dalam FRGS atau PRGS. Kerana apa yang saya dapati setelah berpuluh tahun, ya, saya rasa hampir dah 20 tahun apabila saya memperkenalkan DDR atau PRP ini ke mana saja saya pergi di fakulti atau di dalam webinar, maka ramai yang berjaya mendapat FRGS, ramai yang berjaya mendapat PRGS dan ramai berjaya mendapat HLP. Alhamdulillah. Kerana PRP atau DDR ini adalah satu pendekatan kajian, ya, pendekatan penyelidikan. Kita mesti faham bagaimanakah pelaksanaan kajian pendekatan yang kita gunakan. Sama ada kita nak menggunakan DDR atau pilihlah salah satu DDR, approach satu, DDR approach dua, ya, maka kita harus memahaminya terlebih dahulu sebelum kita menulis dengan baik. Jadi tajuk kajian itu, kandungan di dalam tajuk kajian yang kita telah bentuk itu naklah mempunyai hala tuju. Ya, ke mana kita nak buat pada akhirnya? Naklah kajian kita itu misalnya pembinaan, misalnya mungkin pembinaan dan penilaian dan sebagainya. Kerana PRP atau DDR ialah akan terjawab masalah kajian yang telah dibentang di dalam proposal kajian anda atau
kajian penyelidikan anda. Jadi seharusnya ya, kita memahami bahawa PRP atau penyelidik pendekatan, penyelidikan yang menggunakan reka bentuk dan pembangunan ini atau DDR ini boleh menjawab permasalahan yang anda keluarkan dalam bab satu atau chapter awal ataupun dalam awal-awal penyelidikan kita, kita adalah mencari satu solution kepada masalah kajian. Jadi harus ingat bahawa pendekatan ini bukan kaedah tetapi ia adalah pendekatan penyelidikan reka bentuk pembangunan. So anda harus faham mengapa anda memilih tajuk ini. Baik, seterusnya, memilih pendekatan penyelidikan ini. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana pendekatan ini bermula, maka saya suka menjelaskan. Saya juga mengambil beberapa pengalaman daripada pelajar PhD student saya, yang PhD pelajar PhD saya yang telah pun lulus telah pun lulus kedoktoran mereka. Bermula lebih kurang dalam tahun 2000, maka saya telah memulakan pendekatan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan ini dengan mengintai-ngintai penyelidikan-penyelidikan yang lain. Apabila saya mengintai penyelidikan dari bidang engineering, dalam bidang MESCOM, dalam bidang sains komputer, mereka sebenarnya telah menggunakan beberapa kaedah-kaedah yang digunakan dalam pendekatan penyelidikan ini. Baiklah, penyelidikan yang kita faham ialah terdapat penyelidikan yang bersifat kuantitatif, penyelidikan yang bersifat kualitatif dan penyelidikan yang bersifat mixed pattern. Dan juga pendekatan baru, bukanlah baru, satu alternatif lain ialah penyelidikan yang berfokuskan kepada reka bentuk dan pembangunan atau lebih dipanggil DDR. Baiklah, jadi kalau orang bertanya apakah pendekatan penyelidikan PRP ini adalah kuantitatif? Jawabnya tidak. Adakah ia kualitatif? Tidak. Adakah ia mixed method? Tidak. Tetapi ia mengandungi pelbagai method daripada kuantitatif, daripada kualitatif, daripada mungkin mixed method kemungkinan. Jadi harus faham bahawa pendekatan penyelidikan jenis ini adalah mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Jadi pada tahun 2000 saya telah mengintai-ngintai dan saya dapati kuantitatif ada keistimewaan yang tersendiri. Pendekatan kualitatif mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Manakala mixed method juga dengan pelbagai approach dalam mixed method atau kaedah campuran, ia juga ada keistimewaan yang tersendiri. Jadi saya memperkenalkan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan atau DDR ini dalam tahun 2002, mulai dengan pelajar PhD saya yang pertama, yang kemudian seterusnya sehinggalah sekarang ini saya telah habis kepada 60 PhD student yang telah bergraduat. Kalau 60 tak semua yang membuat DDR, tapi mungkin 3/4 ya, mungkin dalam 70% daripada pelajar-pelajar saya berminat untuk menggunakan pendekatan penyelidikan ini di dalam kaedah, di dalam pemungutan data penganalisis sains data PhD mereka. Baiklah, kemudian saya telah applykan ya, kerana saya masih belum berpuas hati. Jadi saya applykan pendekatan penyelidikan ini di dalam peace research. Ini adalah, peace research adalah satu research yang besar yang mengandungi hampir 500,000, dan saya dapati ia menghasilkan beberapa modul-modul peace sehingga saya telah pun membentangkannya di peringkat antarabangsa. Kemudian MELO, ya, kajian MELO iaitu kajian mengenai orang-orang tua ya di Lembah Kelang, bagaimanakah keadaan mereka, kedudukan mereka, dan akhirnya mengeluarkan beberapa model dan modul dalam pendekatan penyelidikan orang-orang golden age atau orang-orang yang orang tua emas, bukan dipanggil apa, golongan emas ya, orang-orang dewasa seperti saya.
Baiklah, kemudian apabila saya berpindah daripada Universiti Melaya kerana telah cukup umur, maka saya sambung umur saya di UPSI, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan saya telah cuba juga TOEIC Index dalam menghasilkan satu TOEIC Index, dan TOEIC Index telah berjaya dan saya telah pun mendapat grant dapat, dan juga saya pun telah mendapat copyright. Dan kemudian saya buat lagi tak pernah puas sehingga mungkin di saat-saat akhir. Ya, pembinaan saya telah cuba aplikasikan, bukan cuba, telah pun mengaplikasikan pembinaan pendekatan penyelidikan PRP ini dalam membuat pembinaan kurikulum berasaskan nilai-nilai kemanusiaan, dan akhirnya penyelidikan ini berjaya menghasilkan satu kurikulum untuk prasekolah, menghasilkan bagaimanakah kita mengaplikasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri kanak-kanak. Ya, berasaskan kepada masalah sekarang ini, nilai-nilai kemanusiaan itu banyaklah orang cakap, ada 16, ada 18, ada. Jadi saya menghasilkan sebanyak 19 nilai-nilai kemanusiaan yang boleh digunakan di dalam kurikulum. Baik, lepas itu itulah cerita dia. Maka saya sangat berminat kerana ia menghasilkan beberapa method kaedah-kaedah baru yang saya sendiri belajar untuk mengetahui bagaimanakah kaedah-kaedah itu boleh diaplikasikan di dalam pendekatan penyelidikan, reka bentuk dan pembangunan atau DDR. Baik. Dalam tempoh ini, mana tadi? Baik, jadi pada keseluruhannya, apakah penyelidikan pendekatan reka bentuk dan pembangunan atau PRP ini? Jadi bolehlah direngkaskan di sini, ya, kerana saya tidaklah mengeluarkan Ricky Klein 2009, 2014, kemudian ada orang lagi yang telah menulis, banyak lagi buku yang telah ditulis, dan satu buku yang telah saya tulis mengenai pendekatan penyelidikan ini atas dasar pelajar inginkan satu manual yang berbahasa Melayu. Maka saya menulis, sebelum ini saya menulis dalam bahasa Inggeris bersama kawan-kawan mengenai DDR. Tapi sekarang saya telah pun menghasilkan satu buku bersama beberapa teman, iaitu Dr. Tony dan Rose. Jadi saya mengatakan dapat menyimpulkan bahawa pembangunan penyelidikan dan PRP ini adalah satu pendekatan penyelidikan yang sangat sistematik dalam membina, membangunkan serta menilai proses satu-satu produk atau hasilan penyelidikan. Jadi ia memang very systematic, walaupun nampaknya dia ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa 4, atau 3 fasa yang saya modifikasi kepada 3 fasa berasaskan kepada kapasiti pelajar PhD. Jadi saya rasa saya telah memberi pertimbangan, ya, kerana pelajar PhD dia masa 3 tahun sahaja, manakala penyelidik dalam penyelidikan bagi FRGS atau PRGS atau juga penyelidikan-penyelidikan pendek hanya tidak melebihi 3 tahun. Oleh itu saya berani mengatakan bahawa daripada 4 saya turunkan kepada 3, ya, fasa. Baiklah, kita lihat apakah jenis-jenis kajian sesuai, ya, jenis kajian atau penyelidikan yang sesuai di dalam melaksanakan PRP ini. Baik, kita lihat sekarang yang sesuai, kajian-kajian sesuai di antaranya ialah membangunkan satu teori baru. Kalau anda ingin membangunkan satu teori baru, saya atas kesedaran bahawa selama 40 tahun, ya, more than 30 years pada waktu itu, sekarang dah 40 tahun lah mengajar, dalam pada itu saya sedar bahawa kita terlalu bergantung kepada teori, kepada model dan juga modul daripada barat. Why not kita sendiri daripada negara kita menghasilkan kita punya sendiri.
dan kita boleh menulis dalam satu buku dan kemudian pihak yang menulis, pelajar semakin ramai sekarang ini mencatat dan cite atau membuat citation atau citasi kepada model-model yang telah kita bina. Itulah dia ceritanya. Jadi di antaranya, maka sesuai ia digunakan untuk teori baru, untuk menghasilkan model, modul, kerangka baru, termasuklah penciptaan misalnya metod baru, pendekatan baru, reka bentuk instruksi atau kaedah pengajaran baru, atau seperti yang telah saya buat iaitu indeks baru atau taksonomi baru dan sebagainya. Kerana PRP ini adalah menghasilkan sesuatu sangat baru dan satu inovasi, dan at the end of the story kita menghasilkan satu model, satu kerangka yang telah dikenal pasti, yang telah dinilai dan diuji. Baik. Kalau sebelum ini kita tidak lagi sampai, kalau it's okay dalam pendekatan pendidikan dan lain, no problem. Tetapi dalam pendekatan ini kita akan menghasilkan, membangunkan dan kemudian kita menilai pembangunan model, modul dan sebagainya. Baiklah. Yang ini nombor 4, iaitu kita menjalankan penilaian terhadap model atau perkakasan atau pendekatan yang lain-lain yang belum diuji kaji. Kalau kita tak nak buat sesuatu yang baru, kita boleh juga menekankan kepada mungkin pembangunan dan penilaian terhadap model yang telah lama digunakan tapi tidak pernah dinilai. Perkakasan atau aplikasi dalam sains komputer yang telah digunakan, yang telah dibina tetapi tidak pernah dinilai. Dan pendekatan-pendekatan lain yang telah dicuba, telah dibuat tetapi tidak ada penilaian yang dibuat. Boleh juga, kerana tentu dalam perkara nombor 4 ini ada beberapa perkara pertambah nilai atau nilai tambah yang akan diisi ke dalam perkara-perkara baru yang cuba kita bentang dan cari kajian, kita selidiki. Baiklah, dan modul yang sedia ada tetapi dalam konteks yang baru. Ini pun boleh, katakan model yang ada itu ada sesuai di negara Amerika tetapi mungkin tidak sesuai di negara kita. Who knows, kan? Jadi apakah indikator-indikator baru, elemen-elemen baru atau mungkin perkara-perkara baru yang akan kita dapati dalam konteks yang baru. Mungkin di Amerika dibuat hanya untuk sekolah elit. Kita buat sekolah kampung, sekolah nelayan. Mungkin dekat negara kita juga ada model pengajaran tetapi tidak spesifik kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran, yang menghadapi masalah istimewa. Jadi why not kita cubakan model-model ini kepada konteks yang baru. Baiklah. Kemudian kita pergi, apakah prinsip utama? Apabila kita berkenalan dengan apabila kita mula berkenal dengan PRP atau DDR ini, maka kita mengintai-intailah dulu untuk mendapatkan kasih sayang daripada prinsip utama pendekatan penyelidikan ini. So kita mesti jelas apakah hasilan akhir kita, end product atau outcome of the research. Kita buat cari-carilah tajuk kita dan kemudian kita lihat apakah at the end of the product nanti. Kita nak hasilkan satu indeks, kita nak hasilkan satu taksonomi menggantikan taksonomi Bloom, atau kita nak hasilkan satu taksonomi yang more specific kepada subject matter matematik. Misalnya kita nak hasilan akhir kita adalah satu kerangka, tapi selalunya kerangka kurang ya. Kalau PhD, kalau peringkat PhD master mungkin boleh, tapi kalau peringkat PhD ini more than that. Hasilkan satu taksonomi. Jangan takut, kerana kajian kalau dapat negatif pun ia adalah kajian. Kalau ia positif dengan perkara-perkara baru, ia adalah perkara yang lebih baik.
Jadi kita jangan takut. Tetapi kita mesti jelas at the end of our product. Apabila kita jelas dengan produk kita, kita pun jelas dengan kita punya problem statement. Jadi dalam PRP ini prinsip dia ialah menggunakan kepelbagaian method atau kadang-kadang daripada method tu dia pilih teknik penyelidikan untuk menentukan hasil akhir yang mantap. Jadi sebagai pelajar PhD atau pelajar master, kita kena jelas apa yang dimaksudkan teknik atau method, atau kita kena jelas dengan instrumen yang digunakan untuk method tersebut bagi kita memungut data, atau apakah statistical analysis atau mungkin method yang kita gunakan untuk menganalisis apa yang kita buat. Jadi kita kena betul-betul memahami method-method daripada pelbagai method yang pelbagai pendekatan. Misalnya tadi kualitatif, kuantitatif. Dalam kuantitatif kita ada survey, kita ada pelbagailah. Dalam kualitatif kita macam-macam ada, kita ada phenomenologi, kita ada interview, kita ada case study dan sebagainya. So kita akan menjadi orang yang bijak di dalam membaca dan mencari sesuatu yang baru. Sebab itu saya nombor satu, nombor dua, nombor satu. Tengoklah saya tulis nombor dua. Okey, dalam prinsip utama penghasilan DDR ini, sebab itu saya suka menekankan bahawa metod yang digunakan atau teknik yang digunakan adalah pelbagai, bukan mix ya, bukan campuran, tetapi ia pelbagai kerana ia bukan saja daripada kualitatif, teknik yang digunakan atau metod dalam kualitatif, tapi mungkin sebahagiannya adalah kuantitatif. Jadi yang penting ialah apa yang kita collect, data yang kita ambil, yang kita kumpulkan itu menghasilkan sesuatu yang baru, inovatif yang baru dan yang mantap. Maknanya di akhir kajian kita itu menunjukkan sesuatu yang mantap dan menunjukkan bahawa memang kita layak untuk mendapat PhD. Janganlah katakan DDR ni lah mudah je. Bukan, ia memakan masa, memerlukan pengetahuan daripada pelbagai pendekatan penyelidikan dan seterusnya. Baiklah, kita pergi kepada yang ketiga, nature. Hasilan akhir bagi penyelidikan ini ialah novelty. Biasanya dalam akhir apa tu, apabila kita dah akhir-akhir nanti kita nak viva voce, maka akhir nanti kita nak menilai secara oral atau vokal. Bagaimanakah kebijaksanaan anda dalam menghasilkan PhD? Jadi semasa kita menilai secara vokal itu, kita akan melihat, kita akan bertanya apakah novelty of your study, novelty of your thesis. Apakah keistimewaannya? Apakah keunikannya? Apakah yang baru? Maka you sebagai pelajar PhD yang menggunakan PRP atau DDR sudah jelas apa yang you all buat. Maknanya uniknya di sini, nanti kalau penilai mengatakan, pembaca mengatakan itu tidak unik kerana itulah dibuat. Okay, let's say katakan you itu mengulang yang lama tetapi menambah yang baru. Jadi apakah indikator baru, elemen-elemen baru atau sub-sub model baru yang you hasilkan daripada DDR atau penyelidikan berasaskan reka bentuk dan pembangunan ini. So kita sifat penyelidikan, pendekatan penyelidikan jenis ini ialah mementingkan keunikan. Ya, sebab itu kalau you kata buat misalnya masalah-masalah dalam dalam mengajar PRP di rumah, itu bukan DDR. Tetapi kalau you kata pembangunan model atau modul PDPR, modul PDPR matematik sekolah rendah misalnya, yang berfokus kepada apa, yang berasaskan kepada katakan memory saja misalnya lah. Maka uniknya di situ adalah PDPR matematik, dan kemudian uniknya based on memory saja.
Dia kena faham yang itu sebagai PhD student ataupun untuk kajian-kajian yang yang sangat unik, maka kita perlu menghasilkan sedemikian. Yang keempat, mengandungi tiga daripada fasa penyelidikan itu, mengandungi sama ada tiga atau empat fasa penyelidikan. Jadi saya kata tadi, kalau empat itu total nak ikut Ricky and Klein, tetapi saya telah membuat modifikasi untuk kepada tiga fasa penyelidikan. Saya dah kata tadi, saya kesian pelajar terlalu lama sampai 6 tahun baru nak habis. Ya, ada juga pelajar saya yang begitu. Tetapi pada waktu saya muda-muda dulu, saya tak berapa faham. Jadi kalau gitu, baca lagi. Itu saja yang saya nasihat mereka. Tetapi setelah matang 40 tahun dah saya mengajar, maka saya dapati mereka ini adalah sama dengan masa kita muda-muda dulu, perlukan panduan dan pedoman. Baiklah, fasa penyelidikan ini bergantung kepada objektif kajian yang dah dijalankan asalkan selari dengan penghasilan akhir. Jadi kalau fasa satu, apa objektif dia? Fasa dua, apa objektif dia? Fasa tiga, apa objektif dia? Dan soalan kajian biasanya harus selari. Jangan panjang-panjang. Kalau dalam objektif itu, fahamlah ya, itu apa tu, you all bersama dengan you all punya supervisor in order to come out with a very beautiful objective dan beautiful atau accurate atau yang tepat dia, soalan objektif, soalan, bukan soalan objektif, soalan kajian yang tepat. Okey, baik. Kemudian, yang kelima, ya, kita mestilah jelas bahawa prinsip utama dalam PRP ini, tadi DR, sama ada jenis satu atau jenis dua, kerana pemilihan akan menentukan langkah atau proses penyelidikan yang dijalankan. Sebenarnya tak adalah banyak perbezaan, cuma kalau anda biasanya membangunkan sesuatu, maka ia jenis jenis yang mana, perhatikan dan baca dalam buku saya. Okey, mestilah jelas dengan teori-teori yang mendukung model atau modul yang dah dibina. Kita ada general theory. General theory ini based on your belief. Jadi teori itu adalah yang mendukung the whole kajian. Kajian keseluruhannya ada kemungkinan dua atau tiga teori atau model, teori model yang mendukung apa yang nak dibina atau nak dikaji. Tetapi ada model-model yang lain. Teori ini adalah teori yang bertolak daripada kepercayaan anda. Sekiranya dalam topik kajian anda itu ada tiga perkara, maka tiga teori. Jadi setiap teori mewakili satu, mewakili dua dan mewakili ketiga. Jadi teori itulah yang menjadi dasar atau dipanggil is underpinning your study atau underlying your study. That's a theory, big theory yang mendukung model, modul atau index atau taxonomy atau apa juga yang nak anda bina. Baik, sekarang kita lihat pula. Sekejap ya. Baiklah, yang kelima ke enam ni, Allah, I want to menulis, ha? Okay, 3, 4, 5 dah sudah, 6 dah sudah, sekarang nombor jelarilah. Okey, mestilah jelas dengan model-model terpilih sebagai template pembangunan. Maksud saya template pembangunan ini ialah kerangka model yang anda pilih untuk setiap fasa. Setiap fasa itu mesti ada model mana nak ikut. Nanti saya terangkan. Kemudian yang ketujuh, yang kelapan, pemilihan pakar panel yang bertepatan dengan apa yang dah dikaji. Jadi
anda faham bahawa kebanyakan kajian yang dijalankan untuk DDR menggunakan pakar panel. Tapi ada juga yang menggunakan survey untuk survey yang digunakan untuk apa the sampling biasa, ya. Okey. Jadi fasa dalam PRP ini sekarang ni dah pukul 10:30 mana? Maknanya ada satu jam lagi, ya. Lebih kuranglah. Tak sampai. Baiklah, fasa dalam pendekatan penyelidikan reka bentuk pembangunan ini ada mengandungi tiga, ya, itu sebenarnya empat, tetapi saya telah modifikasi kepada tiga fasa penyelidikan untuk kuliah pada hari ini atau syarahan pada saya pada hari ini. Baiklah, kita lihat di sini. Yang pertama, sebentar ya, saya betulkan. Fasa yang pertama ialah analisis keperluan. Bagaimana di dalam AD pun ada, di dalam DBR pun ada, tetapi bagi PRP ialah yang pertama dipanggil need analysis atau analisis keperluan. Kemudian fasa yang kedua, kita bertolak kepada fasa reka bentuk dan pembangunan. Maknanya bagaimana kalau dalam AD dia ada different between reka bentuk dan pembangunan. Tetapi kalau kita menggunakan mungkin model-model lain, ya, kita boleh satukan sahaja fasa reka bentuk dan pembangunan. Dan kemudian fasa tiga ialah fasa penilaian. Jadi kembali kepada fasa satu. Baik, kembali kepada fasa satu. Dalam fasa satu, saya rasa ramai dalam Google Meeting ini dan juga mungkin dalam YouTube sudah pun pernah mengikuti DDR secara ringkas, ya, secara introduction. Jadi saya akan membuat webinar bagi setiap fasa. Saya rasa ada yang telah pun mengikuti webinar saya dalam ketiga-tiga fasa secara mendalam. Cuma saya akan bangunkan webinar saya untuk method-method yang baru, ya, teknik-teknik baru dalam pengumpulan data bagi PRP, ya, banyak method-method baru yang telah diperkenalkan. Saya ingin mencelah di sini, method-method baru ini telah membuka pikiran dan mata hati saya kerana saya memberi penekanan kepada future studies. Apabila saya memberi penekanan kepada pengajian masa depan, maka saya dapat banyak method-method yang telah digunakan di seluruh dunia untuk mengkaji, misalnya membuat projection atau membuat sesuatu yang baru bagi masa depan yang dipanggil keperluan-keperluan masa depan dan sebagainya. Dan saya dapati Malaysia amat kurang pakar dalam bidang ini, dan saya kira andalah di antara pakar-pakar yang akan memenuhi keperluan Malaysia supaya negara kita tidak lagi terjajah. Baiklah, dalam fasa satu yang dipanggil analisis keperluan. Ya, analisis keperluan adalah menentukan sama ada perlu ke tidak apa yang kita nak bangunkan ini. Apakah perlu kita nak bangunkan apakah perlu kita nak bangun, dengar tak suara saya? Dengar, Prof. Dengar. Apakah perlu model kita itu dibangunkan? Adakah kita punya modul itu atau kita angan-angan kosong? Apakah kita nak buat taksonomi kita itu merupakan satu angan-angan mak jenin aja? Apakah kita nak buat indeks atau apa saja yang kita nak buat taksonomi whatever, itu adalah sesuatu yang hanya kita yang nak?
sebenarnya tidak diperlukan oleh masyarakat. Inilah perlunya kita membuat satu analisis keperluan. Sekiranya anda dalam bidang sains komputer atau anda mungkin membuat teknologi pengajaran pendidikan, maka anda biasanya menggunakan model U-Tau atau model-model yang berkaitan teknologi keperluan permasalahan. Dan ada juga yang membuat misalannya, kita melihat end user of our module. Kan saya kata tadi, kita mesti jelas outcome atau end product of our study. Jadi kalau end product of our study itu, the end productnya ialah penggunaan guru, misalnya pedagogi, maka guru kita punya, kita tanya guru, perlu ke depa nakkan model ini yang kita nak buat? Dia kata nak buat apa lagi, dah ada lah misalnya. Jadi kita tinjau dahulu sebelum kita membuat analisis keperluan. Ada orang bertanya, ya, apakah sekali tiba-tiba kita buat analisis keperluan, tolong tengok. Kalau kita buat analisis keperluan, tiba-tiba orang kata tak perlu. Jadi sebenarnya kita sudah pun memikirkan bahawa melalui review of literature, ini adalah gap di antara apa yang diperlukan dalam masyarakat. Solusi kepada permasalahan yang kita bincang. Okey, jadi analisis keperluan ni ikutlah model mana yang anda pilih. Kemudian fasa 2 ialah reka bentuk dan pembangunan, di mana kita membina. This is the most important. Okey, kalau fasa 1 kita buat 3 bulan, maka yang ni mungkin kita buat dalam 7 bulan. Yang ni mungkin kita buat dalam 3 bulan. Setahun setengah kita menulis, menghasilkan, collect data dan sebagainya. Maka dalam tempoh lepas tahun setengah itu, kita revise dan kemudian kita mungkin nak menunggu membaca kita punya seminar 2 dan sebagainya, itu ini dan seminar 3 sebelum viva, maka mungkin gedebu atau waktu-waktu tertentu, maka kita akan dapati kita boleh habis dalam tempoh 2 tahun setengah. Tetapi dengan syarat kita berusaha kita ada teamwork, maju ke depan dan kita mempunyai kesungguhan. Jadi fasa 3, fasa 1 dah habis, fasa 2 dah habis, fasa 3 ialah kita membuat penilaian atau kita menguji ujian kepenggunaan. Kita membuat penilaian kepada apa yang telah kita buat. Baik. Sekarang seterusnya kita lihat fasa 1 ya. Dalam DDR ini fasa 1 semua fasa penting, tetapi jangan terlalu membuang masa kepada fasa 1 kerana fasa 1 biasanya kadang-kadang anda ni sampai 1000 apa tu sampling atau 1000 sampel. Kita pilih di dalam apa sebenarnya. Di dalam penyelidikan reka bentuk pembangunan ini, kita boleh memilih purposive sampling. Purposive sampling ada 7 jenis atau jenis mana yang kamu nak pilih. Jadi jangan takut ada populasi lah, kalau buat survey ada populasi lah, ada sampling lah, apa tu Ricky nak ikut siapa, Morgan ke, nak ikut siapa ke. So kalau kita buat misalnya kita nak mengkaji satu Malaysia, itu the whole thesis is survey. Okay, tapi kan sekarang ni kita ialah membuat DDR atau Design and Development Research. Maka kita memerlukan purposive sampling. Purposive sampling di mana sampling itu baca purposive sampling. Apa dia purposive sampling? Jadi dalam syarahan ini tidak mungkin saya dapat menerangkan satu persatu. Apabila saya sebut, anda boleh cari. Itulah PhD student. PhD student sudah ada sarjananya. Jadi untuk membuktikan kesarjanaan anda, anda harus mencari. Learning by experiencing it, learning by doing it. Actually, learning by reading is the most important. Yeah, you baca dan you dapat. What is purposive sampling? Yang manakah sesuai untuk model kita? Tanyalah kepada kawan-kawan. Tapi kawan-kawan yang membina, jangan kawan-kawan yang menghancurkan. Okay.
Lepas itu, kita akan dalam tujuan yang pertama ini ialah untuk mengenal pasti keperluan terhadap model-modul kerangka atau indeks atau taksonomi atau apa juga bentuk inovasi yang dah dibina. Semua boleh. Jadi katakan kita nak buat kita punya model itu untuk guru-guru counseling atau counselor di sekolah. So kita mungkin boleh tanya counselor itu sendiri bagaimanakah mereka memerlukan model ini dibina. Jadi kita takkanlah nak ambil sampai 2,000 kaunselor, takkanlah kita nak ambil 300 kaunselor. Cukup misalnya lebih daripada 100 hingga 200, biasanya 120 above lah. Kalau 30 tu sikit bona lah kan, sikit sangat. Jadi kita ambillah supaya yang dikira sebagai boleh dipertimbangkan di dalam statistical value. Okay. Sekarang kita lihat apakah fasa ini mempunyai metod sepintas lalu. Metod, banyak metod yang boleh digunakan atau teknik yang boleh digunakan dalam membuat kajian analisis keperluan fasa satu. Survey, boleh buat temu bual, boleh buat fenomenologi ni temu bual mendalam juga. Boleh juga kita buat ujian, boleh juga kita buat focus group, boleh juga kita buat pemerhatian dan banyak lagi teknik-teknik lain yang sesuai untuk fasa analisis keperluan. Asalkan ia tidak makan masa setahun. Ada juga student yang dia buat sampai 1 tahun. Ya Allah, ya Tuhan, dah tinggal lagi 2 tahun. Atau kalau nak buat development 2 tahun, okeylah. Kalau nak buat penilaian 1 tahun, bolehlah. Kita habis dalam tempoh 8 tahun, boleh? Boleh. Tapi kalau kita nak cepat, lebih baik cepat, dapat doktor cepat, kan? Dapat kerja cepat, dapat hati senang cepat, boleh buat kerja lain. Okey, baik. Ini contoh model. Ini model sama ada you nak buat teknologi, bagaimanakah apakah model itu yang you buat tu adalah model pedagogi yang berfokuskan kepada teknologi. So mungkin you boleh melihat apakah prestasinya. Selain daripada model you taught ini, you boleh juga menambah beberapa soal selidik yang lain, ya. Soal selidik, ingat ya, soal selidik bukan kaedah, ia adalah instrumen atau alat atau tools yang digunakan dalam collect data collection. Model adalah kerangka asas yang you gunakan dalam membangunkan soal selidik tersebut. Jadi soal selidik dalam ini, dalam bahagian ini, dalam bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4 dan seterusnya. Tapi ada juga yang you kata tak model YouTube you taught ini tak sesuai. Maka you nak tambah pula dalam model lain. Misalnya you tak nak model you taught satu saja, campur dengan model Rosette. Contohnya, ingat dia model dengan teori atas, teori general tadi yang saya kata kerangka teori. Kerangka teori atau theoretical framework of the study adalah teori yang mendasari kajian anda. Tetapi model kerangka untuk setiap fasa, that's another issue. Kalau dulu masa awal-awal saya menyelia, saya banyak di soal siasat di student saya juga ditanyakan, ya, sampai pucat-pucat berpeluh kerana tidak ada model. Waktu tu mungkin 1, 2, 3 pelajar saya kata ni tak boleh jadi. Kalau gitu, kalau orang bertanya, okey, fasa satu ini macam mana anda buat soal selidik anda? Bagaimana anda menggunakan alat untuk mendapatkan data? Maka jawabnya ialah soal selidik saya yang saya gunakan di dalam fasa satu berasaskan kepada model you taught dan model Rosette yang diadapt dan dimodifikasi. Anak kata apa? Dia habis tu kenapa tak ada populasi? Kenapa tak ada sampling?
you berasaskan formula mana ni you ambil. Katakanlah fasa satu you buat survey. Jadi you kata ini adalah menggunakan purposive sampling. You gunakan guru-guru counselling. You gunakan misalnya guru-guru bahasa Melayu. Guru-guru matematik yang dipilih mungkin secara purposive sampling, iaitu mengambil beberapa sekolah saja yang boleh mewakili yang lain. Ya, jadi keluarkan citation. Siapa yang kata begitu? Siapa yang kata apa tu bahawa purposive sampling ini sesuai untuk mendapatkan data analisis keperluan? Itu maksudnya model kerangka asas. Baiklah, sekarang kita pergi tak boleh naik juga. Tak boleh. Sekejap ya. Baik, ni model YouTube tadi, ni model Rosette. Kita banyak lagi model yang tidak sempat saya ceritakan. Tetapi kemungkinan saya akan mengeluarkan satu buku manual yang mudah untuk anda melihat bagaimanakah pencarian model-model yang sesuai dengan objektif kajian anda. Kita beralih kerana masa tidak mengizinkan. Maka saya beralih kepada fasa 2. Fasa 2 adalah fasa di mana pembangunan tadi ya, kita membangunkan, namanya pun pendekatan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan. Jadi kita membuat reka bentuk dan kita bangunkan ya. Memang saya kata ada juga pelajar yang membuat AD sepenuh, bukan namanya DDR tapi boleh dia kata saja dia menggunakan AD. Dalam mungkin dalam apa kalau menggunakan AD itu memang sangat mendalam di mana mereka di mana pengkaji boleh menggunakan gap analysis. Cantik kalau gap analysis ya. Jadi kalau dalam reka bentuk ini saya faham bahawa anda suka menggunakan, banyak pelajar yang menggunakan fuzzy delta method, kemudian banyak menggunakan apa tu NGT, nominal group technique, dan banyak juga menggunakan interpretive structural modeling dan juga mungkin analytical hierarchical processing. Jadi di dalam reka method yang digunakan dalam reka bentuk ini tak adalah sampai banyak nak pakai ya, tetapi berdasarkan kepada soalan kajian anda, sebab setiap fasa adalah bertujuan untuk menjawab soalan yang telah ditentukan secara khusus, iaitu membina dan membuat reka bentuk serta atau membangunkan ya, membangunkan model. Jadi kalau anda pilih model ini dalam reka bentuk ini, anda memilih pelajar biasa, maka ia mungkin tidak sesuai. Ia kerana pelajar biasa ia bukan panel pakar atau pakar yang boleh mereka bentuk dalam membuat pembangunan. Dalam DDR atau PRP, kita biasanya menggunakan panel pakar atau pakar ya, kerana kelebihan pakar itu ada dituliskan dalam buku saya. Dinyatakan bahawa kelebihan pakar, mereka mempunyai pengalaman yang luas. Mereka itu mungkin satu mewakili 200 participant ataupun sampling atau sampel biasa. Mereka mempunyai pengalaman, ilmu dan juga sudah pakar dalam bidang yang mereka yang kita nak pilih. Contohnya kita nak melihat misalnya apakah bentuk peperangan yang akan berlaku dalam tempoh 20 tahun akan datang. Model peperangan, bukan bentuk saja, model peperangan yang berasaskan teknologi. Ini perang pada masa 20 tahun akan datang menggunakan teknologi hybrid atau teknologi canggih pada masa akan datang yang berasaskan teknologi. So model peperangan. Jadi kita model peperangan ini kita mesti menggunakan pakar dalam yang pernah atau yang mengetahui tentang peperangan
For example, kalau pakar dalam perangai tu pasti daripada universiti yang askar tu, universiti pertahanan. Mungkin profesor from certain bidang dalam yang tahu teknologi. Kemudian kita cari pula pakar dalam bidang teknologi future. Kemudian kita cari juga selain daripada profesor, mungkin general atau major general atau colonel yang boleh membantu kita dalam membina satu bentuk model peperangan berasaskan teknologi masa depan. Jadi teknologi yang digunakan itu bukan teknologi sekarang, bukan setakat drone. Drone. Jadi kalau negara kita drone ini dalam kita banyak ketinggalan dalam 30 tahun ke belakang. Jadi sebab itulah dalam hati saya ini mahukan Malaysia ini mempunyai pakar yang boleh membuat projection, bukan buat angan-angan tetapi projection. So projection ini biasanya dibuat oleh panel. So membina itu adalah satu projection. How do you develop satu-satu model? Developing a model bukanlah calang-calang manusia biasa boleh buat. Okey, sebelum contoh ya, sebelum kita membuat kereta, katakan kereta Proton Saga for example. Kereta Proton Saga itu adakah kita suruh kita buat kajian market survey untuk melihat apa yang pengguna nak? Tidak, kita mesti memanggil pakar untuk membuat satu reka bentuk dan bagaimanakah reka bentuk itu boleh dibangunkan mereka dan dibangunkan dalam bentuk kereta. So, it is the same bagaimana Amerika menghantar robot ke bulan. Berapa banyakkah fasa dua ini dilaksanakan untuk mereka membuat robot? Robot satu, robot dua, robot tiga, robot empat. Dan robot mungkin sampai 50 robot yang dihantar, dia akan dihantar ke bulan untuk mengkaji jenis tanah, untuk mengkaji dia punya cuaca, cair dan sebagainya lah. Boleh tak diduduki dan sebagainya. So, adakah manusia biasa atau orang biasa macam kita tak boleh membuat projection atau menjawab soalan-soalan di dalam reka bentuk? Tak boleh. Ya, semua ini dalam yang dipanggil pendekatan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan ini menggunakan pakar. Jadi kalau kita nak guna survey, saya tak pasti ianya kurang sesuai. Jadi menggunakan pakar ini, carilah metode-metode, teknik-teknik yang sesuai dalam mengumpulkan idea-idea pakar, disatukan dan kemudian kita analyze it. Ini bukan RTD, roundtable discussion. Roundtable discussion bukan membina satu reka bentuk, tetapi ia adalah brainstorming. Okey, kalau kita nak buat suatu yang sangat kukuh, maka kita carilah panel pakar yang berpengalaman. That's why saya kata tadi dalam reka bentuk ini adalah satu fasa yang sangat penting. Sebab itu dalam fasa satu kita tinggalkan. Bukan dalam fasa satu kita cari elemen. Kerana kalau kita buat survey, kalau kita buat interview, no. Kita mungkin beberapa tu boleh jugalah kalau nak guna, tetapi fasa dua ini tersendiri di mana elemen-elemen, indikator-indikator yang akan kita buat itu adalah berasaskan kepada pakar. Baik, satu. Sekarang kita lihat bahawa tujuan taksonomi ini ialah bukan setakat mengintai dah. Kalau tadi kita membuat dalam fasa satu, kita mungkin meninjau kepahaman, keperluan. Oh, perlu apa ni kereta api laju ini dibuat daripada utara ke selatan, atau kereta api laju daripada mana kita nak buat sekarang ni dah ada kok kereta api laju Putrajaya. Tak apalah, kita buat helikopter lah.
In the future, we need a helicopter, kenderaan helikopter kerana jam tak berhenti dekat dekat jalan raya. So kita buat helikopter atau satu kereta yang telah dibina oleh China, cantik kereta tapi seorang dua je boleh masuk. Kita helikopter mungkin ada 4 orang masuk ke 5 orang. Bayar mahal lah sikit. So kita nak buat satu bentuk helikopter for apa nak pergi Putrajaya, kalau nak pergi dekat-dekat lah, janganlah jauh-jauh atau berlebum nanti pula kan. Jadi kita nak buat satu bentuk helikopter pada masa akan datang. Sinilah yang kita bina. Kita tanya dah apa tu yang model ini, kita boleh tanya pengguna, boleh. Dia adalah end user of the pengguna. Tapi kalau yang tengah-tengah fasa 2 ni, kita tanya pengguna macam kan disebut dah susah pula. Tak jadi kajian. Nah, kalau round table discussion pun tak boleh jadi kajian. Nah, jadi kita boleh tanya pengguna perlunya satu model baru dalam helikopter masa depan. Baik, itu satu contoh. Kita pergi pula tujuan selain daripadanya. Tujuan ialah membangunkan model yang telah menjadi objektif kajian. Kalau objektif kajian kita ialah membina helikopter untuk Kementerian Pelajaran Malaysia bagi menghantar bahan-bahan kepada sekolah-sekolah di kampung yang tak ada internet, itu mungkin. Tapi ini memerlukan satu panel lah, di mana panel ini terdiri daripada panel dari Kementerian Pendidikan yang pakar dalam jarak jauh. Kita perlukan orang engineer, orang kejuruteraan. Kita perlu gunakan pakar dalam bidang sains komputer, macam-macam lah dalam dalam mungkin perhutanan, beberapa pakar yang perlu dipikirkan yang sesuai untuk membangunkan helikopter penghantaran atau kita panggil apa, grab. Tak grab lagi, kita tak nak grab lagi dah. Kalau grab sungai dia tak boleh lalu. Jadi helikopter untuk penghantaran bahan-bahan curriculum kepada untuk curriculum PDPR di kawasan pendalaman. Bagus tak? Boleh, siapa boleh buat tajuk tu? Okay. Kita buat katanya untuk orang selalu silap lah. Orang ingat kita nak buat macam DDR ni, nak buat macam helikopter tu sendiri. Tak, kita hanya buat asas helikopter yang bagaimana yang kita nak buat. Apakah keperluan contohnya lah. Kita tengoklah dalam internet dan juga kajian-kajian literature. Baik. Sekarang dalam fasa 2 ini, kita jangan terus pergi kepada memilih pakar. Kerana kita mesti melihat kajian lampau review of literature kepada bidang, bukan review of literature bab 2. Kita kena buat kajian lampau mengenai helikopter tadi. Contohnya bentuk helikopter, apa yang ada dalam helikopter ataupun whatever lah. Apakah asas helikopter, jarak jauh ke apalah, tak nak orang helikopter je yang tahu. Kalau gitu kita kena buat kajian mengenai penciptaan helikopter. Bukanlah kita nak buat penciptaan mesinnya, tidak. Tetapi keperluan, misalnya keperluannya, jaraknya, bentuknya dan sebagainya. Gitulah lebih kurang, kena carilah helikopter kan. Apa tu orang review literature of the helicopter. Untuk PDPR di dalam jarak jauh, apakah keperluan dia, mungkin peringkat pertama keperluan pendidikan jarak jauh, kemudian apakah peranan helikopter dan sebagainya. Setelah kita membuat pemetaan kepada pembangunan bentuk helikopter PDPR tadi, maka kita perlu menemu bual pakar. Why kita perlu menemu bual pakar dalam fasa 2 ini? Kerana kita untuk mengesahkan surutan apa yang telah kita buat. Ya, surutan yang kita buat itu mungkin tak sesuai untuk Malaysia, helikopter yang
dan banyak dalamnya adalah helikopter perang. Jadi kita kena ambil 3 hingga 5 pakar untuk mengesahkan kita punya soal selidik yang kita buat tadi, maknanya indikator atau elemen-elemen yang kita temui dalam kajian lampau ini disahkan oleh pakar dan kemudian boleh diguna pakai untuk kajian di Malaysia. Hanya pakar di Malaysia saja yang tahu. Therefore kita mendapat 2 perkara dalam menemu bual pakar. Setelah kita membuat pemetaan kajian lampau terhadap kajian yang kita nak buat, maka kita cantumkan kedua-dua ini, maka kita akan mendapat satu soal selidik yang lengkap. Barulah kita memilih teknik-teknik pembinaan modul kita, sama ada kita nak guna fuzzy data method, kita nak guna NGT, kita nak guna interpretive structural modeling atau apa saja bentuk pembangunan model atau pembangunan modul yang kita pilih. Alright. Kalau ada soalan, boleh tanya lepas ini. Baiklah, ini contoh pemetaan review of literature di dalam apa mapping tadi. Kita dah buat review literature tadi, iaitu kita buat review literature ini surutan kajian. Maka ini contohnya yang simple lah. Sorry. Saya tertekan salah. So ini review of literature contohnya, ya. Dan ada lagi beberapa review literature yang boleh dibuat. Misalnya begini atau begini. Boleh juga kita buat pemetaan berdasarkan tajuk. Kalau tajuk ini pelajar PhD saya, minta maaf lah ya, masih belum lengkap, tetapi contoh yang saya rasa boleh jadikan contoh. Tajuknya ialah self management, ya, coping strategy component. Yang dia nak buat ialah model bagi self management strategy, coping strategy bagi mereka yang alcoholic, ya? Apa kata internet? Bukan internet alkoholik apa. Alkoholik lagi ni. Internet addiction. Allah, hai. Internet addiction. Bagaimana seseorang itu mempunyai strategi untuk menangani secara self-management. Fokusnya ialah self-management, coping, dan strategi ini menjadi model dia. So dia kata yang pertama ialah self-regulation. Banyak lagi sebenarnya, saya ambil yang ini contoh. Maka ini scholars atau reference daripada yang apa yang dia ambil. Dia bukan ambil sendiri, bukan buat sendiri, bukan buat apa ni, indicator. Indicator atau komponen, komponen yang besarlah, indicator, element atau apa saja yang anda boleh kata this is independent. Kalau mungkin komponen ni dependent dan di independent study kalau orang kepala dia survey saja. Tetapi bagi saya, kita sudah cukup menggunakan perkataan indicator atau element yang kita ambil untuk model yang akan kita bina. Itu contoh. Kemudian boleh juga kita buat mana pula tadi. Ni dah fasa 3. Baik. Jadi selepas kita membuat pemetaan ini, kita akan mengumpulkannya dan bertanya kepada pakar. Temubual pakar. Katakan kita nak buat temubual pakar itu nak bertujuan untuk menghasilkan elemen yang kontak Malaysia. Tetapi sekiranya kita kalau kita nak buat fuzzy data method, ya, kalau kita nak menggunakan method atau kaedah atau teknik fuzzy data method, biasanya kita pakai fuzzy data method, kaedah fuzzy Delphi. Kalau kita nak gunakan tu mungkin tak cukup dengan fuzzy data, tapi kita mesti ada nominal group teknik, di mana nominal group teknik ini akan membincangkan
sama ada kesesuaian soal selidik yang kita bagi ini boleh dibetulkan ayatnya, boleh dibetulkan frasanya. Kemudian kita brainstorming, ada lagi pula ketambahan selepas kita interview tadi. Jadi sesi Fuzzy Dakwa Method itu akan dibuat sebelum selepas nominal group technique. Itu belajarlah ya apa maksud nominal group technique, apa maksud Fuzzy Dakwa Method. Please kalau menggunakan Fuzzy Dakwa Method sahaja, mungkin kamu tidak apa what we call it, tidak begitu mantap dalam penghasilan outcome. It depend on your objective of the study and research question. Alright. Kalau you nak buat betul-betul nak menghasilkan satu model, maka bolehkah Fuzzy Dakwa Method itu you boleh graphical apa tu visible of your model atau modul. Jadi kalau itu kita kan ceritakan dalam fasa yang lain. Kerana saya lebih menekankan kepada overall of PRP atau DDR. Baik. Sekarang kita lihat pula kepada fasa 3. Kerana kita ada dalam 8 minit lagi. Maka tadi sorry, ini tadi temubual ya, yang saya contoh sorry maaf. Tadi pemetaan dan kemudian kita tengok interview. Jadi kita ada kepada pemetaan untuk mendapatkan kesan pakar dan juga mendapatkan konteks Malaysia. Okey. Sekarang kita pergi pelbagai kaedah yang sesuai. Macam-macam kaedah yang boleh dipakai ada dalam buku saya. Malahan di bawah ini patut saya letak di DLL kerana saya telah menemui beberapa method-method yang baru dalam pembinaan pembangunan model ini. Ya, ini di antara contohnya yang selalu orang pakai yang ini saja. Tapi ada juga yang combination antara ini dengan yang Fuzzy dan interpretive structural modeling. Ada juga pelajar yang pakai social networking plus mungkin analisis kandungan boleh juga. And then boleh juga menggunakan structural equation model dan lain-lain lagi banyak. Ya, sebenarnya ini yang awal-awal dulu saya fahami, tapi sekarang saya telah mendalami lagi tentang kaedah-kaedah yang boleh digunakan di dalam fasa 2. Jadi belajarlah daripada sekarang ya, jangan main, bukanlah kata apa penyelidikan apa menggunakan pendekatan penyelidikan PRP ini mudah, tetapi ia memberikan satu motivasi baru dalam membina pemikiran anda kerana keserjanaan anda itu perlu dipertajamkan lagi sehingga menjadi pakar ya, kerana PhD ini adalah penghasilan kepada not to say pakar lah, tetapi boleh dikatakan menguasai satu-satu perkara dan sehingga anda kalau dalam bidang akademik mencapai peringkat PRP kerana telah mencapai peringkat prosumadia dan kemudian profesor barulah diperakukan. Ya, baik, sekarang kita lihat apa lagi tadi kat sini. Okay, baik. Jadi instrumen pemungutan data yang penting di sini yang saya ingin terangkan dalam DDR atau PRP ialah instrumen. Apakah instrumen dipakai? Pemilihan pakar, pemilihan teks. Ini kalau you buat pemilihan teks yang nak dikaji. Baik, sekarang ni tadi kita di sini ada model juga. Ya, model yang sesuai untuk katakan kalau you pakai Fuzzy Dakwa Method dan kemudian ini method untuk data collection. Tetapi keseluruhannya, you nak membuat apa dalam model pengajaran, modul pengajaran, you nak buat index atau instrument, so which model you follow. Okay, itu contoh kat sini. Ya, mana dia? Contoh model. Model contoh yang you boleh guna, carilah. Ya, yang ada model-model yang menjadi kerangka bagi fasa 2. Dan fasa 2 yang ni apa tu contoh kepada
semua adalah contoh-contoh bagi model yang dihasilkan di dalam fasa 2, dan juga model-model ini boleh ada dia punya apa tu model yang dia mereka ambil ya. Alamak, tak boleh jalan. Ah, ini tadi. Prof, terputus Prof. Okey, okey, baik. Model contoh. Terputus yang mana? Oh, dah putus lah. Tutup dulu. Kejap ya. Nampak tak? Hello? Suara pun tak ada putus tu. Nampak Prof. Sekarang SWOT model. Alhamdulillah. SWOT model. Ini kalau nak buat apa penyelesaian masalah, you boleh guna SWOT model. You pandai-pandailah cari model yang sesuai ya untuk research you. Okay. Kat mana tadi? SWOT model kat. Okay, ini contoh je lah. Okay, yang telah digunakan ya. Banyak dalam internet. Dan sekarang saya pergi kepada fasa 3 masa soalan ni kan. Baik, dalam fasa 3 ialah dipanggil fasa penilaian. Jadi fasa penilaian sama seperti fasa 2. Dia ada, bukan sama apa, sama maksudnya kerangka model itu mesti ada dan panel pakar atau panel atau siapakah end user of your audio study yang you nak mereka menilai apa yang telah dibentuk. Jadi tujuan ini ialah dipanggil fasa 2 tadi dipanggil prototype. Ya, prototype. Ia belum lagi lengkap selagi ia belum dinilai. Macam kita nak mencipta robot ke bulan contohnya, ia macam dia bina memang perlunya robot itu dibuat dan robot yang mana yang perlu, kemudian dibuatkan satu interpretive structural modeling dan mungkin fuzzy data method dan interpretive structural modeling, dan kemudian dinilai sama ada robot ini sesuai digunakan atau tidak, boleh digunakan atau tidak. Jadi macam itulah, sebab itu PRP atau DDR ini adalah daripada application of science computer atau science computer itself atau engineering atau mass com atau apa juga. Jadi penyelidikan dalam bidang pendidikan ini kaya dengan method-method yang boleh kita faham dengan betul ya, kerana DDR ini adalah combination ya, makna tadi saya kata pelbagai method, dan kita menjadi pakar dan harus kita baca banyak, harus kita tahu rational, harus kita tahu cara-cara bagaimana validity dan juga reliability of the study dan seterusnya. So kita kena faham sangat-sangat ya, jangan di peringkat PhD kita perlu berdiri sendiri ya, di mana apa kita tidak terlalu bergantung kepada pensyarah ya, kita perlu berdiri sendiri kerana apa yang kita buat itu adalah macam prototype. Let's say you nak pakai katakanlah apa dia nama syukurlah tekan syukur modul syukur tentang apa katakan modul management syukur. Jadi nama your own ya, yeah? Jadi you kena cari sendiri dengan mendalam. Baik, sekarang kita pergi kepada fasa penilaian yang bertujuan untuk menilai kebolehgunaan atau kebolehlaksanaan. Boleh tak gunakan, kita dah buat dah tadi kita punya modul, model tadi, boleh tak digunakan dalam market? Atau boleh tak digunakan market kita sekolah, kita nak gunakan oleh guru-guru, boleh tak digunakan oleh katakan market kita ialah pelajar cacat, atau kita boleh tak digunakan oleh kaunselor dan sebagainya.
Setelah model yang dibangunkan tadi, prototype, sebelum dia dinilai, dipanggil prototype model. Ya. Tetapi setelah dinilai nanti barulah ianya boleh dipanggil untuk apa, atas nama anda atau atas nama model yang telah anda namakan. Okey, menilai keberkesanan, sama ada kita nak menilai kebolehkenaan, menilai kebolehkesanan kesanaan atau menilai kesesuaian. Baiklah, mengapa saya mengatakan ini adalah di antara tujuan penilaian? Kerana tujuan-tujuan inilah yang menentukan metod yang anda pilih. Kerana dalam penilaian ini ada pula metod yang perlu digunakan. Kalau anda kata nak menilai kebolehgunaan, boleh tak boleh guna, boleh ke tak boleh guna. Jadi kita boleh pilihlah satu model kebolehgunaan. Kalau anda nak menilai keberkesanan, boleh ke tak boleh guna ni? Apakah kesannya kepada kognitif? Apakah kesannya kepada minat? Apakah kesannya kepada mungkin perkembangan-perkembangan yang lain? Maka mungkin kita buat yang tadi mungkin kita boleh buat survey. Dan ini mungkin kita boleh buat eksperimen. Sebab itu saya kata tujuan-tujuan ini adalah memberi fokus atau menentukan hala tuju apakah metod atau kaedah yang anda akan gunakan dalam fasa penilaian. Yang ketiga, mungkinlah ada lagi sebenarnya tujuan anda, bergantung kepada tujuan anda. Sekiranya anda melihat elemen yang dah ada dekat dalam model atau modul itu atau indikator atau item-item yang ada itu nak dilihat kesesuaiannya, anda boleh buat misalnya structural equation model, boleh buat PLSA, boleh anda menggunakan survey yang ramai-ramai itu. Di situ bahawa survey ni kena ramai. Kalau ramai barulah mendapat satu konsensus atau mendapat satu agreement dan akhirnya dapat melihat hubungan di antara elemen atau kebersihan data daripada elemen-elemen yang telah diuji kaji dengan menggunakan statistical analysis. Kalau kita nak gunakan eksperimen boleh dan apa juga boleh, baiklah. Nanti saya tunjukkan seterusnya. Ujian kebolehgunaan boleh. Kalau nak contohnya, ya, okey. Kejap. Yang ini. Kalau you nak gunakan dalam fasa penilaian ni, terpulanglah. Terpulang kepada objektif kebijaksanaan kesarjanaan anda. Kerana jika anda nak menguji menggunakan survey, mungkin di sini ada SEM, PLSA dan sebagainya. Jika anda balik nak menggunakan fuzzy data method, bererti anda tidak menggunakan method ini dalam fasa 2. Dalam fasa 3 boleh. Jadi kalau nak gunakan kursus eksperimen pun boleh. Kursus eksperimen ini berat juga kerana anda menggunakan dua kumpulan untuk membuat eksperimen terhadap modul yang telah diprototipkan. Dieksperimenkan apa benda yang ada, apa you punya problem statement yang you nyatakan tadi, betulkah modul you ni boleh jawab? Betul tak? Kemudian ada satu lagi yang dipanggil single group experiment. Single group experiment ni pula ada macam-macam. Single group experiment tu bukannya main-main, bukannya tak ada eksperimen, ada. Bererti kita melaksanakan, mengimplementasikan modul yang telah kita bina. Apabila modul itu telah dibina, maka kita buatlah beberapa metod untuk pungut data bagi eksperimen ini. Yang ini specialnya dia ada juga pelbagai dan ada satu kita pilih, maka katakan tak payah dua grup tetapi kita menggunakan pre-post eksperimen, atau kita tak nak pre-post pun kita tengok implementasi observation. Kat situ kan dah single group collecting data collection by using qualitative technique dalam qualitative misalnya. Kemudian boleh juga temu bual dengan menggunakan thematic analysis, temu bual mendalam, fenomenologi dan banyak lagi lah. Macam-macam lah yang boleh dipakai. Saya pendekkan contoh kalau kita nak mengkaji usability test. So kita pakai model siapa? Kita nak pakai model ni tak ada pula nama orang. Yang carilah dalam internet adalah contoh-contoh usability testing. Ini perkara yang dites
Kalau nak guna survey, ha, boleh guna ni. Ha, ramai-ramai orang pakai kita punya application tu, dia jawab soal selidik kita based on this usability test survey. Boleh juga kita gunakan yang ini, quality appearance. Ini kalau kita buat misalnya, kalau kita buat misalnya software ke, kalau kita buat apa tu, icon ke, kalau kita buat apa-apalah. Last sekali, katakan kita nak ambil Howard Function Model untuk kita punya penilaian. Ini ingat ya, ini bukan teori tetapi ianya model kerangka yang kita buat soal selidik, yang kita buat soalan-soalan interview yang kita nak tanya pakar atau bukan pakar dalam kita menentukan kesesuaian, kebolehgunaan dan seterusnya. Faham ya? Last sekali. Ini contoh-contohlah. Tak apalah, ni contoh-contoh saya tunjuk sekali lalu yang telah dibuat oleh pelajar saya. Ya, semuanya pembinaan, pembangunan, pembinaan. Ini menarik. Saya suka Futuristic Business Studies Curriculum for Upper Secondary School. Dan dia membangunkan Business Studies Curriculum. Okey, banyak lagi seterusnya macam-macam. Bolehlah tengok di dalam internet ataupun saya ingat ada di dalam UM punya adalah dalam UM punya tempat tu. So untuk itu saya mengucapkan anda apa, buatlah sesuatu yang baru, contohnya development of verbal and non-verbal communication model between learning companion. Nah, ini boleh dibuat deh. Untuk masa depan dalam 30 tahun, why not kita buat satu robot, ini humanoid, iaitu learning companion yang dipanggil humanoid, iaitu robot dan juga elderly. Kayak orang-orang tua, sekarang ni kita perlukan satu robot untuk orang tua, teman dia bercakap. Itu bukan yang, apa yang dalam komputer kita yang dipanggil apa tu? Yang boleh cakap tu? Hello, how are you? Siri. Siri, bukan Siri. Tetapi kita, Siri dia pun dah buat dah dalam komputer. Kita buat robot kita lah. Yang boleh bercakap kepada kanak-kanak. Kita hantarlah melalui helikopter yang kita buat tadi untuk PDPR, dan kita juga hantarkan satu robot dan letak dekat community. Itu pun boleh kalau kita. Saya rasa boleh kalau nak buat. Tak tahulah kenapa tak boleh. Oleh itu saya mengucapkan selamat berjaya dan saya serahkan kembali kepada Puan Huda yang menjadi moderator kita pada hari ini. Baiklah, jutaan terima kasih diucapkan kepada Profesor Saidah di atas perkongsian yang begitu padat sebentar tadi. Kita akan mulakan dengan sesi soal jawab ya Prof? Ya, ya. Okey, saya akan bacakan soalan di ruangan chat. Terdapat 5 atau 6 soalan. Okey, soalan yang pertama ya Prof, daripada Azila Zailan. Okay, Assalamualaikum Prof. Untuk fasa 3, saya akan buat TOT and then bagi questionnaire kepada sampel. Kemudian saya akan buat single group experimental untuk lihat kebolehgunaan modul. Soalan saya, perlukah buat pre-test terlebih dahulu atau saya terus kepada post-test untuk lihat kebolehgunaan modul? Kerana menurut Creswell, single group experimental perlu pre-test or and post-test. Baiklah, saya jawab terus ya. Boleh. Ya, terima kasih Adila. Untuk fasa 3, you menggunakan single group. Cuba check dalam single group, dia ada beberapa pilihan. Misalnya pre and post single group. Pre and post, maknanya you kena ambil pre dan you kena ambil post result. And then you make a comparison between this pre and post untuk melihat keberkesanan, apa-apa jugalah yang you catat di dalam you punya soalan kajian atau yang you catat dan you claim dalam you punya problem statement. Dalam problem statement you kata modul yang you chat you buat ini akan meningkatkan kognitif pelajar misalnya. So mungkin you dah buat ujian untuk kognitif. Katakan you kata akan meningkatkan minat. Okay, minat. So you buat soal selidik minat.
Kemudian you kata bukan saja tu, you menambah motivasi. So you ada soal selidik inventory atau soal selidik motivasi. So kita ada tiga bahagian, satu, dua, tiga bahagian untuk melihat pre and post. So pre soalan yang sama dan dipostkan dalam, diberikan soalan yang sama pada peringkat post. That's lebih kurang macam eksperimen, di kursa eksperimen. Tetapi dalam kursa eksperimen kita perlu dua grup. Tapi ini satu grup tetapi pre and post. Kalau misalnya you pilih yang bukan pre and post, maknanya implementation study. Maknanya macam dalam observation you melihat, katakan dia tak ada pre, tak ada post, tetapi you melihat mungkin you melihat proses. Okey, katakan dalam proses ini you ada triangulation of data. Maknanya you menggunakan kepelbagaian teknik untuk pemungutan data. Ya, contoh you guna nanti you guna temubual. Temubual itu you buat dua. Satu, you buat temubual dalam proses semasa proses dalam, katakan you laksanakan dalam 6 week, dalam 3 minggu apa dia, kemudian dalam minggu ke-6 apa dia temubual dia you nak tanyakan, and then you analyze according to your claim. Ingat, your claim dalam problem statement, dan problem statement itu you know, yang menentukan you punya soalan kajian. Ingat, apa soalan kajian you claim dalam soalan kajian, problem statement you dalam temubual. Jadi you tanya apakah, contohnya you nak tanya sejauh manakah dia menambah minat, sejauh manakah dia memberi motivasi, sejauh manakah dia memberi penambahan ilmu dan sebagainya, berasaskan modul ini. Itu dia. Ada lagi beberapa tapi saya tak sempat nak terang banyak ke sini ya, kerana ada lagi beberapa. You tengok dalam internet under single group experiment, banyak sekarang. Ini adalah satu teknik baru yang boleh kita buat dan boleh diterima untuk ISI journal. Kalau tak, kali kita pun datang melalui temubual saja, agak sukar untuk menjadikannya visual. Dia bagus tetapi ada certain journal saja yang boleh menerima kualitatif. Tetapi apabila anda ingin mungkin menunjukkan adanya beberapa statistik analysis dalam ini, dalam anda punya chapter dalam fasa 3, maka ada single group eksperimen, eksperimen kursa eksperimen memanglah itu kalau boleh dibuat, tapi ia berat bagi kerana kita dah buat fasa 1, fasa 2, lepas tu kita nak buat pula fasa 3, is quite berat untuk anda lah. Kalau kajian penyelidikan yang dibuat untuk FRGS atau PRGS, yes, for sure kita boleh buat eksperimen and then it is very beautiful. Hantarlah dekat mana-mana Scopus dan ISI journal yang saya rasa boleh terima. Baik, okey, Adila ada soalan lain? Okey, baik Prof. Soalan kedua daripada Encik Muhammad Yusaini. Assalamualaikum Prof. Untuk menghasilkan konstrak-konstrak di fasa 2, boleh tak kita gunakan dapatan di fasa 1 sebagai asas konstrak kita bagi tujuan pembinaan model atau modul? Saya jawab direct lah. Sebenarnya tak boleh. Tetapi kalau dalam penulisan saya yang dulu, mungkin tersilap ayat. Sebenarnya ia boleh hanya digunakan sebagai rojokan saja. Dalam fasa 1 kita habis tentang keperluan. Tapi keperluan ini kita hanya menjadikan sebagai asas apakah fasa 2 tu kita betul atau tidak. Itu saja. Dalam fasa 2 kita akan buat mapping review literature, mapping indicator, review literature of our indicator. Indicator kita, elemen kita akan cari bukan daripada keperluan tadi. Bukan daripada keperluan tetapi daripada references yang solid. Reference yang itu baru PhD, di mana kita membuat references ini daripada scholars yang berkaitan, yang telah mengkaji dalam bidang yang kita kaji. Maknanya mereka terlebih dahulu telah mengeluarkan indikator-indikator itu. Tetapi tak cukup dengan seorang. Kita akan membuat lagi pula references daripada mungkin beberapa orang yang pakar dalam bidang supaya ia solid bagi fasa 2. Kemudian dalam itu kita akan menggunakan
mapping dan kita gunakan interview untuk kita dapatkan those element indicator atau item-item tersebut. Itu saja. Terima kasih Husaini. Lagi? Okey, soalan seterusnya dari Encik Ahmad Bazli. Assalamualaikum Prof, saya nak bangunkan model pedagogi. Fasa 1 interview, fasa 2 design, LR dan FGD, development, NGT. Fasa 3 FDM. Mohon pandangan Prof. Terima kasih. Okey. Baiklah Encik Ahmad Mazri, thank you. So yang pertama, you buat interview, okey. Ingat you pakai model apa untuk membangunkan soalan interview. Model katakan you nak tengok keperluan apa. Keperluan based on your research lah. Kalau you kata nak buat satu sekolah nelayan berdasarkan ikan, misalnya jenis-jenis ikan, kena carilah model tentang apa ni, interview kepada apa nelayan. Ada, mesti ada. Kemudian you buat apa yang kedua tadi? NGT apa dia? NGT yang kedua? Fasa 2. Fasa 2 apa tadi Huda? Design, LR dan FGD, development, NGT. What is that? LR? T. Ya, yeah, LR, right? Then? Okay, development, NGT. Oh, NGT. NGT tidak cukup untuk membangunkan satu model. Ia macam, dia lebih kukuh. NGT ini lebih kukuh sikit je daripada round table discussion. Kerana ia adalah merupakan sumbang saran, kita boleh dapat idea-idea, item-item, indicator, elemen. Tetapi dalam NGT ini perlu ada satu lagi teknik yang menyokong pembangunan. Contohnya, dia nak buat interpretive structural modelling. Okay, interpretive structural modelling. So, daripada NGT ini, LR tadi dah buat, kemudian dikukuhkan dengan NGT dan kemudian dari NGT ini dia buat ISM. Tapi ISM ini ialah based on satu problem. Dia tidak boleh macam kerangka luas, tak boleh. ISM ini akan, sebab tu saya kata, Amerika menggunakan ISM untuk menghantar robot ke bulan. Jadi dia menggunakan banyak ISM untuk menentukan which robot, robot 1, 2, 3 untuk menentukan bagi setiap fokus dalam dia punya, what we call it, penghantaran robotik itu ke bulan. So misalnya macam student saya buat tadi, development of moon night dengan elderly, dia hanya buat communication sahaja, tidak yang lain. Macam mana nak communicate awal dengan orang, dengan robot. Yo, elderly suka apa? Robot boleh tak jawab? Ini suka apa? Jadi kita tanya dulu. Model itu hanya memberikan model communication sahaja, tidak yang lain. Nak buat tak boleh, apa tak boleh. Itu contoh focus. I think that's all. FDN for penilaian, alright. Lagi? Okay Prof, saya bacakan dulu soalan dari YouTube. Okay. Okay, soalan pertama daripada Dr. Azman. Ruangan mana sesuai untuk memasukkan model untuk diberi penekanan supaya ianya menjadi rujukan untuk modifikasi SOP? Mohon pencerahan untuk pemantapan penulisan artikel. Tak faham. Baik, semula. Model. Okey, ruangan mana sesuai untuk memasukkan model untuk diberi penekanan? Okay. Ruangan mana yang sesuai? Untuk memasukkan model. Untuk masuk model lagi. Untuk diberi penekanan. Supaya ianya menjadi rujukan untuk modifikasi SOP. Dia bangunkan model ke? Model SOP ke dia buat? Untuk modifikasi SOP. Okey. Mungkin model Dr. Azman ialah modifikasi SOP. Okay. Yeah. So, kalau dia nak buat, baik, saya faham. Macam mana dia nak buat model modifikasi ni. So kalau dia nak buat model modifikasi bererti ialah pembinaan model modifikasi SOP berasaskan apa you nak tengok SOP untuk SOP untuk ni eh? Keadaan PM. Okey, kalau pembinaan model modifikasi SOP untuk siapa? Untuk keadaan sekarang ya, sebab Dr. Azman ya. Pembinaan model modifikasi SOP, baik. Sekarang kalau dia nak buat ni, dia nak buat model ini, dia kena buat keperluan SOP baru atau modification. Okey, keperluan
dia kena buat satu keperluan lah, need analysis. Analisis keperluan terhadap SOP yang nak dimodified. So you name it, mungkin SOP, SOPEE misalnya lah. Katakan you nak buat model keperluan, model baru terhadap SOP. Model baru, ya, yeah? Model baru. Baik, yang kedua, dia kena buat apa? Bangunkanlah, bangunkan model ini melalui satu, dia boleh bangunkan model ini melalui fuzzy data method, atau dia boleh bangunkan melalui AHP atau analytical hierarchical processing, di mana analytical hierarchical processing ini boleh memilih, ya, boleh memberi markah kepada elemen-elemen SOP yang baru. Itu I think better than yang macam yang lain-lain lah, sebab ia sangat kukuh dan memberikan, macam saya membuat index, toys index, saya menggunakan AHP. Ya, jadi kalau nak tahu AHP ni, cuba cari di dalam, AHP ni banyak di dalam engineering, kerana AHP tu adalah pemilihan sebuah kereta, pemilihan apa model yang telah dibentuk, tu boleh juga. Kalau nak buat SM pun boleh. Kemudian situlah masuk ruang yang kita nak kata pembinaan model ini. Lepas tu nilai pula, guna pakar je. SOP ni guna pakar je, pakar daripada pakar medical atau pakar-pakar yang dalam bidang-bidang yang lain yang mungkin pembinaan yang pernah bekerja dalam pembinaan SOP. Right. Kemudian yang ketiga, dia menilai lah, menilai SOP baru ni atau namanya SOP, bukan Shopee, eh. SOP ya, misalnya lah, atau Azman SOP, okay. So dia menilai sama ada ni apa tu yang telah dibentuk dalam nombor dua tadi tu, itu sangat bagus ataupun boleh digunakan, keboleh gunaan, itu boleh digunakan lah dalam penilaian ini. Kalau artikel, apa tu, you buat nombor dua pun dah boleh artikel, tetapi lebih cantik you boleh ISI. Saya rasa dalam nombor dua dan nombor tiga itu memang ISI jenis. Boleh Dr. Azman, ya? Okey, ada lagi? Okey, Doktor, yang Prof yang seterusnya dari Chin Tiumi. Okey. Soalan dia, it has phase one preparation and design, phase two teaching experiment, and lastly phase one preparation and design. Okay. Phase two teaching experiment, and lastly retrospective analysis. Can we categorize this DBR approach under DDR as well? Faham. Yang pertama phase one apa tadi, Buddha? Preparation and design. What is preparation and design? Lagi? Yang kedua? Phase two teaching experiment. Nombor dua? Ni soalan kita dapat dari YouTube. Okay, no problem. Yang ketiga? Okay. Ketiga, retrospective analysis. Retrospective. Okay, ini apa, different term je lah. Baik. Kalau DDR, preparation and design ni, dia masuk fasa dua. Jadi fasa dua adalah preparation and design. Fasa satu, kalau you guna need analysis, kalau ada juga pelajar yang buat need analysis, dia panggil need gap analysis. Gap analysis. Gap analysis pun boleh. Gap analysis ni memang thoroughly review of literature. Thorough, sangat hebat. Di mana kita mengkaji apakah item-item atau item-item telah digunakan dalam kajian-kajian lama, dan kemudian terdapat gap. Dia ada gap kat situ di mana belum dikaji, dicatatkan. Dan kemudian apakah yang nak anda kaji? Ini pelajar daripada universiti, sangat bagus, Universiti USIM telah membuat bentuk ini. Tapi need analysis biasa, yang kebiasaannya pelajar buat guna survey je. Guna apa, interview saja. Baik. Sekarang kita beralih kepada yang kedua, iaitu preparation and analysis and design. Ini jatuh kepada fasa dua. Fasa dua dia prepare and design. Design and development. Okay. Bila dia buat design and development, maka dia bangunkanlah apa yang dia nak buat dalam phase dan dalam the whole kajian dia. So dia menggunakan teaching experiment.
Okay. Preparation and design ialah chapter 2, fasa 2. My teaching experiment itu adalah fasa 3. Tetapi kalau dia tidak menggunakan DDR, boleh aja. Mungkin ini adalah daripada daripada siapa tu, Azure Design atau Eddy, jangan sebut DDR. Tapi kalau you sebut DDR, berarti phase 1 is we need to know need analysis. Kita perlukan satu macam tadi gap analysis, macam kita interview apakah perlu, macam itulah. Tapi apabila dah masuk yang kedua itu baru kita prepare and design. Mungkin juga prepare and design itu ada need analysis, tetapi need analysis specifically for prepare and design for the whole, for the framework, for the apa yang nak dibuat tu, modul tu lah. Jadi supaya ia lebih difahami, maka teaching experiment itu maknanya where's your model? Where's your module you nak buat teaching experiment? So you dah prepare module, preparation and design the module and you develop. Kemudian you nak cubakan dengan menggunakan teaching experiment. You gunakan experiment. Experiment you gunakan sama ada kursa experiment atau one group experiment. Lepas tu retrospective ini adalah the way you collect data from teaching experiment. It's a technique of data collection. Itu pada pandangan saya. So you boleh gunakan juga untuk melihat hasilan eksperimen ini dengan menggunakan what we call it triangulation. Maknanya you gunakan pelbagai method lah. Survey ada sikit, you guna interview sikit, you guna observation sikit. Tetapi teaching eksperimen ini retrospective is the way you interview the respondent atau interview orang yang telah menjalankan your experiment. Boleh Huda? You tanyalah dekat siapa Chin ke tadi tu, boleh dok. Tapi kalau you nak buat DDR kena ikut yang saya katalah. Tapi kalau tak nak DDR itu mungkin mixed method. Dia nak guna mixed method pun ada beberapa category. So which mixed method you choose? Kerana mixed method also is quite difficult to get the outcome until you get the outcome. Tapi okay saja jika berminat. Ya, kalau yang kita minat tu kita buat, maka kita akan dapat pelbagai. Nak tangkap kupu-kupu, nak tangkap apa tu yang kelip-kelip, dalam hutan yang gelap pun boleh dapat. Naik, nampaklah apa tu dalam perahu dan sebagainya. Cuma jangan tangkap harimau lah. Baik, lagi Kuda. Okay, Prof, soalan seterusnya daripada Ahmad Raski Sedi. Boleh Prof suggest Prof satu paper yang telah dipublish menggunakan model design based research DBR methodology McKinney and Reeves yang telah ditulis oleh Prof jika ada? Saya minta maaf. Thank you for Ahmad Raki. Thank you. DBR or DDR? DBR. DBR. B. Yes, DBR. DB ya, bukan DD ya? Yang menggunakan model DBR. DB saya minta maaf. Encik Ahmad Raki, saya tidak menggunakan DBR. DBR is a long process. It is dia appear before atau dia existed before the DDR. Maksudnya digunakan sebelum munculnya DDR, mereka menggunakan DBR dan biasanya dalam penyelidikan sains. Dalam penyelidikan sains, mereka menggunakan the process design based research. Jadi dia ada kepelbagaian teknik yang digunakan dalam DBR. Dia ada juga DBR ni ada juga macam dalam dia ada juga phase 1, phase 2 ada. Tetapi minta maaf, saya tidak pernah mengeluarkan satu penulisan tentang DBR. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Prof, memandangkan kita ada sedikit masa lagi, boleh saya bacakan soalan lagi daripada Google Meet? Boleh. Okey. Seterusnya daripada Syakira Muhammad Razman. Bolehkah Prof terangkan macam mana subfasa 2 iaitu selepas reka bentuk subfasa pembangunan?
subfasa 2 iaitu selepas reka bentuk subfasa pembangunan. Okey. Dalam fasa 2, subfasa 2, sekiranya anda membuat modul, right? Katakanlah yang biasanya ialah pedagogi modul, modul pengajaran. So dalam modul pengajaran, biasanya kita akan memilih selected RP atau rancangan pelajaran. Kalau anda membuat modul, pedagogi modul, okay, so anda nak mengajar. Modul ini adalah untuk pengajaran guru-guru. Katakan pengajaran ini pengajaran sains berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran lah. For example, ansurkan sayur-sayuran buah-buahan ini, maka you dah dapat dah melalui, katakanlah melalui FDM. Melalui FDM tadi, you ada jenis sayur yang sesuai, buah yang sesuai, kemudian pengajaran yang sesuai, kemudian method yang sesuai, penilaian contoh. Maka dalam sub modul fasa 2 ini, you membina RP terpilih. RP terpilih yang dipilih daripada analisis fazi tadi. Daripada analisis fazi tadi, you pilih beberapa rancangan pelajaran yang akan you implementasikan di peringkat fasa 3. Jadi ia memberi fokus. Kalau you nak buat semua modul, katakan modul mengajar sains sekolah rendah berasaskan apa dia sayur-sayuran tadi, maka dia there must be cadangan daripada pakar. So cadangan pakar itu yang menjadi modul you buat dah. Dah modul you gini. Tapi based on the module, sub 2 dia tadi satu FDM. Yang kedua ialah membuat perancangan-rancangan pelajaran terpilih. So katakan you ada, katakan you nak mengajar, you rancang, you nak mengajar ke, you nak apa membuat eksperimen ke selama berapa 2 bulan ke atau 6 minggu ke macam tu. Maka you pilih lah. Itu dia dipanggil dengan pilihan terpilih. Itu kena catat dalam chapter 3, kerana chapter 3 itu itu sangat untuk kita menerangkan DDR kita. Kalau dalam fasa 2 kita terangkan, kita ada dua sub langkah. Satu ialah langkah menghasilkan indicator. Dalam indicator tu ada sub langkah dia. Kemudian mencari indikator, mula-mula kita buat apa dia mapping LR, lepas tu kita membuat interview, lepas tu baru kita proses fuzzy. Daripada proses fuzzy, kita dah dapat dia punya modul dia. Modul itu modul prototype lah. Jadi modul prototype ini, you tak nak buat pembangunan pun tak apa, maknanya you dah bangunkan dah modul, then you dah ada modul, then you pilih apa dia apa survey. Kalau you dah buat interview fasa satu, you buat survey. Kalau tak, different type of technique lebih baik lah, cantik dekat situ. Tapi kalau you nak buat eksperimen, that's why dia ada sub fasa dua, iaitu membuat rancangan pelajaran terpilih. Itu pun kena ada proses, di mana proses kita tak boleh buat sendiri. Rancangan tu dah kita buat ni, kita tanya 3 hingga 5 pakar untuk merevise dan kemudian menentukan content validity of the rancangan pelajaran. That's why kita mengasah ketajaman akal pemikiran kita melalui different type of technique, different type of method, dan kita lebih faham kat situ mengapa kita gunakan untuk mendapatkan apa sebenarnya, dan kemudian bagaimana kita menentukan validity dan reliability. Boleh? Syakira? Okey, baik Prof. Soalan seterusnya. Okey, dari Asimal Wajdi bin Muhammad Akhir, Layus Muta. Saya pelajar engineering, iaitu engineering business management. Program saya program mixed mode, di mana saya hanya buat dissertation bukannya thesis. Saya nak develop framework untuk TVET Excellence Center with industrial based recognition. Sebelum proposal defense, saya menggunakan traditional Delphi dan ISM. Selepas mendengar penerangan Prof, saya akan cuba menggunakan kaedah DDR ini dengan fuzzy Delphi dan ISM. Mohon pandangan Prof. Asimah Majdi ni dia buat ke? Asimah Majdi. Dia buat PhD ke?
saya tak pasti, tapi dia program mixed mode. Dia hanya buat dissertation, bukannya thesis. Mixed mode. Rasanya master. Okay. Kalau peringkat master, dia buat... Assalamualaikum, Prof. Oh, ke dalam? Ya. Saya program engineering apa, doctorate. Postdoctorate. Yes. Postdoctorate. So, you dah ada doctor ke? Huh? You dah ada doctor ke? Bukan, bukan. PhD apa nama saya? Okay. PhD, you buat PhD. Kat mana? UTP. Dekat apa nama UTM, cuma saya buat apa nama mix mode. Okay. Mix mode maknanya you masih boleh buat DDR. Kalau mix mode, you buat mix mode. Sekarang you nak buat apa tadi? Modul eh? Saya nak buat apa nama framework. Okay, kerangka, right? Okay, kerangka frame. Kerangka TVET. Excellent. Yes. Okay, apa tu? You punya tujuan ni menghasilkan apa? Kerangka Saya nak buat framework untuk TVET Excellence Center yang diiktiraf oleh industri. Okay. What do you mean by Excellence Center? You want to conduct a study on come up with the center or come up with the TVET indicator? Framework saja. Ya, yeah, framework ni macam mana bentuk? Sebab makna, saya bukan engineering, maaf. Makna kata saya punya framework tu student yang dikeluarkan oleh TVET Excellence Center ni, industri yang ambil, dia tak payah nak hantar pergi kursus apa lagi dah. Makna kata apa mana boleh kerja dah. Oh, maksudnya you menghasilkan curriculum ke apa tu? Saya nak buat dia punya apa faktor-faktor yang strategi, yang industri nak nak daripada apa Excellence Center ni. Skills ke? Skills saya bukan. Skill apa semua, makna kata skill ke apa benda ke yang apa nama industri nak. Oh, okay. Framework for Excellence Center lah. TVET Excellence Center. Right. So TVET, penghasilan TVET ini, you nak menghasilkan satu framework di mana framework for graduation student, Excellence Center for graduate macam apa, ciri-ciri pelajar yang tu ke atau apa ke? Ciri-ciri pelajar. Ciri-ciri pelajar, lepas tu saya punya center tu apa yang nak ada. Oh, okay. So you nak establish a center atau framework saja? Makna framework ini establishment of a center. Maaf saya tanya banyak. Framework or establishment, maknanya you nak masukkan satu center yang framework ni lah, framework untuk center for excellence. Betul. Okay, jadi maknanya you ini banyak ni. Kalau nak masukkan satu excellence center, so kalau gitu you nak pakai, let's say you nak kata mission and vision. Okay, let's say kita kata strategic planning. Ya ke? Tak betul, apa nama strategic planning? Jadi strategic planning tu ada berapa trust? Trust you katakan trust pelajar, pentadbiran. Kewangan. You tengok review literature. Lepas tu pelajar research. Lepas tu pelajar graduate, pelajar yang dihasilkan. Okay, jadi strategic planning ni kalau you nak berhasil daripada framework of excellence center ini, berasaskan kepada strategic planning yang mempunyai empat trust, for example. Katakan trust ini, strategic planning of excellence center TVET, you can tengok apa. Review of literature, review of literature on strategic planning for excellence center atau whatever engineering TVET punya. Okay, dari situ yang ini sesuainya ialah membuat fuzzy data method. You buat sikit je kan, you nak buat apa? You nak buat framework saja, tak apa. Framework pun perlu juga analisis. Ni analisis tak perlu buat banyak. Ni analisis you sebab you buat mixed mode kan? Need analysis you, boleh you buat interview, temu bual. Interview tentang keperluan terhadap pembinaan framework ini. Keperluan pembinaan satu macam satu framework untuk excellence center lah.
keperluan. Kalau dia you interview dia kata perlu, okeylah jalan. Kemudian you dah ada thematic analysis on keperluan ni. Kemudian you buat fuzzy NGT. NGT sekali dengan fuzzy dapat dua-dua. Dari sini you buat review literature on tadi yang saya tanya you tadi. You nak buat apa untuk excellence center? You nak buat strategic planning ke? You apa teras dia macam tu lah. Okay. Dia, framework dia, strategic planning mestilah apa dia bagus lah you, sebab dia ada mission and vision. You buat vision and mission, lepas tu trust, sebelum trust ni ada mission and vision lah. Dia ada apa macam tu, value ke kan. Okay, lepas tu you buat apa tu senarai di mana apa kata scholar atau reference. Reference yang banyak tentang engineering, tentang strategic planning ni siapa kata? Yang kata teras pentadbiran siapa kata? Keuangan siapa kata? Apa tu tentang pelajar siapa kata? Research siapa kata misalnya? What type of research yang perlu pelajar buat lah ataupun di center tu buat. So, kalau kita memenuhi reference ini, you need to interview lah tiga pakar dekat professor dekat your university. Sama ada betul ke tidak you punya ni, atau nak tambah lagi mungkin yang ada, tak ada spiritual. Jadi you tambah spiritual element dekat indicator you bagi Tibet Excellence Center. Dah pungut-pungut data tu you buatlah fuzzy delapan method punya proses, dan you dapatlah beberapa apa apa statistic analysis seperti apa dia threshold dia, seperti apa diversification, and then show that apa bahawa you akan kerangka itu yang mana you nak dulukan. You nak dulukan research ke, you nak dulukan pelajar ke, you nak dulukan pentadbiran. So the pakar dekat dalam bidang you ni mengatakan bahawa research is the best, the first one. So dalam fuzzy delapan dia menentukan what we call it fuzzy delapan method ni, dia menentukan kedudukan yang trust yang you dah unjurkan di dalam Excellence Center tadi. Faham? Boleh tak? Wajib. Kalau tak nanti you apa tu WhatsApp saya lah. Boleh? Boleh Haji? Kalau tak apa you hantar sikit you punya apa tu kerangka tu WhatsApp je, nanti saya akan betulkan tak? Saya hantar. Boleh? Okay, boleh. Okay. Terima kasih. Ya, insyaAllah kalau you buat fuzzy delapan dan kemudian pakai tu you nilai menggunakan survey je dah boleh lah. Survey je. Survey dalam 60 to 120. Sebab you punya thesis pun kena ikut proses biasa. I mean kalau campur pun kena ikut proses biasa. Dan proses ini yang orang akan persoalkan you ikut ke tidak dia punya tu kalau DDR. Tapi sebenarnya kalau DDR ni yang menyebabkan kita bermotivasi ya, kerana step by step. Step ni habis pergi kepada step lain. Step ni habis, maknanya kita berjaya step ni, kita pergi kepada step lain. Jadi dia nampak kita punya kepergian kita, hala tuju. Hala tuju kita tu nak ke mana. Betul ke step pertama? Step kedua tu betul ke you dapat tak indicator of this apa excellence center ni kan. Lepas tu you nampak dah, oh dapat ah, betul dia ada dia punya ranking, dia ranking of the excellence center ni, dia ada ranking yang mana perlu didahulukan based on fuzzy data method. Dan kemudian dia nilai kepada pengguna. Bila pengguna dah nilai ni, you hantar kepada mana-mana kementerian lah yang you kata tadi supaya mereka menerima. InsyaAllah. Ya. Yeah. Okay. Ada lagi soalan? Okay, baik Prof. Dari Azlina Mustafa. Assalamualaikum. Saya kurang jelas sikit tentang fasa 3. Apa yang saya faham, Prof bagi tahu tadi seelok-eloknya ada model yang memandu kita dalam setiap fasa PRP. Soalan saya, sekiranya saya menggunakan single group experiment, perlu ke juga ada model yang mendukung untuk fasa penilaian ini? Terima kasih Prof. Ya, tadi kerana saya terkoja kaca. Siapa tadi? Azlina. Azlina Mustafa. Azlina, tadi saya terkoja kaca, saya tertinggal apa
Eh, ada kot saya bagi model. Kerangka model. Ada-ada. Kerangka model. Saya rasa ada tu. Kerangka model ujung. Kerangka model untuk eksperimen. You tengok eksperimen untuk apa? Katakan, let's say Adelina, you pakai, you nak tengok, katakan you pakai Howard Function Model 2014. Ya, di mana Howard Function Model tu, you nak tengok apa dia, sama ada you punya apa dia tadi, modul ke model yang you buat tu adalah tak berapa tu lah. You ambil Howard Function Model, maybe satu lagi you ambil User Evolution Model, for example lah. You tengok dalam tu User Evolution Model, you gunakan dua model ini combination untuk membuat eksperimen tadi. Single group experiment. Group experiment atau single group experiment. Jadi ini kerangka model, bukan kerangka kat atas sana. Teori, bukan kerangka teori. It's kerangka model bagi fasa. Faham Adelina? Maknanya? Okay, okay Prof, saya faham Prof. Maksudnya memang kena ada model lah Prof kan? Ya, yeah, model kerangka. Model kerangka untuk fasa. Okay, okay. Apa yang you nak test? You nak buat test ke? Kalau okay, you buat eksperimen, guna test ke apa ke? It's based on the, you claim dalam you punya problem statement lah. Okay, Prof. Boleh kan? Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Ya, ada lagi Udah? Ada Prof. Boleh ke kita teruskan? Boleh. Dari Nur Hidayah, doktor, di fasa ketiga untuk survey dalam usability testing, terdapat 5 item useful, findable, accessible, usable, desirable. Kita pilih satu saja item atau dalam survey perlu ada ke semua 5 item itu? Baik, terima kasih. Nur Hidayah. Kalau you guna survey, okay, kemungkinan model ini sesuai untuk 3 item saja. Lepas tu ada model lain yang you nak ambil pula, motivation. Katakan dia tak ada kat situ motivation, tapi you nak kaji tentang motivation sama ada kesesuaian model itu untuk menambah motivasi. So you ambil model lain yang ada unsur motivation. Faham? Satu model yang ada 5 elemen. Tapi you ambil 2 sahaja. Okay, you masuk jadikan soalan survey. Kemudian you kata, tak ada model ini dalam motivation dia tak kaji. So you ambil model lain yang ada motivation. So you combine these two model, name it as the adaptation and modification of those two models. Dan you mengambil 2 item. Katakanlah you mengambil bukan 2 item, 2 kategori kat situ. 2 komponen dan satu lagi 2 komponen. So dalam keseluruhan kerangka penilaian you mengandungi 4 komponen. Dalam 4 komponen itu adalah komponen 1 soalan dia apa sub-sub, komponen 2 apa sub-sub, komponen 3. Jadi maknanya tidaklah you membuat cluster komponen itu secara sendiri. Kalau you jawab masa Viva, macam mana you buat soal selidik ni, saya buat sendiri, memanglah marah penilai dan itu tidak selari dengan prosedur penyelidikan. Okay, sebab tu saya kata guna kerangka model, guna kerangka model, carilah pelbagai model supaya you all mengasah ketajaman akal pemikiran seorang serjana. Anda dah ada master kalau buat PhD, anda dah serjana. Okey. Boleh ya Nurul Hidayah? Baik, ada soalan lagi? Terima kasih Prof. Kita teruskan dengan dari Hatimah binti Cik. Assalamualaikum Prof. Saya membuat kajian berkenaan pembangunan manual psycho-spiritual Islam. Saya ingin bertanya, saya melihat metode NGT dan FDM sangat bagus digunakan dalam kajian saya. Cuma masih keliru sama ada FDM lebih baik digunakan pada fasa 2 atau 3. Terima kasih Prof. Psychosocial apa tadi dia buat? Psycho-spiritual Islam. On apa? Psycho-spiritual. Cuma nyatakan pembangunan manual. Ya, kalau you ada fokus.
Maknanya kalau you nak tengok psycho-spiritual Islam ini agak luas kan, psycho-spiritual. Maknanya spiritual is including psycho. Tapi what do you mean by psycho? Saya buat Prof. Yeah. Saya buat psycho-spiritual Islam pada pesakit. Okay, psycho-spiritual kepada pesakit. Okay, what do you mean by pesakit, your domain, maknanya pesakit, and terminal illness. Terminal illness. Pesakit terminal illness. Terminal illness ni nak mati dah, critical. Terminal illness. Okay, bagus you punya target group. Target group saya puji. Okay, tapi apa dia psycho-spiritual Islam yang you maksudkan? Shima? More to spiritual caution lah. Yeah, what is spiritual caution? Lebih kepada hoping, forgiveness. Okay, jadi gini. Kalau you dapati dalam review literature bagi pesakit-pesakit yang apa terminal illness ya, maknanya mereka memerlukan self-management coping strategy. For example, right? Kerana dia mesti menghadapi spiritual itu, dan selain daripada pasal you pakai Islam, maka apa yang Islam kata untuk apa dia cari sikit dalam index Al-Quran itu tentang katakanlah you pakai apa surah apa tu Ar-Rahman, surah Ar-Rahman is for spiritual, kekuatan spiritual. So lepas tu dalam tu ada lagi spiritual lain lah yang menunjukkan indikator-indikator yang mengatakan physical spiritual Islam. Mungkin target you dah Islam kat sini kan. Tapi luas ni kena ada fokus. Macam ni Shima? You dah buat ke belum? Untuk ni analisis dah buat Prof. Okay, baik. Ni analisis dah buat. Cuma pasal kedua tu saya fikir saya nak buat FDM. Tapi lepas saya dengar yang Prof explain tadi, saya nampak NGT is better to use in phase 2. NGT tidak memberi jawapan sehingga dapat model. NGT adalah pemungutan spiritual, psycho-spiritual element atau indicator bagi pesakit terminal illness. Jadi you kena guna NGT plus FDM atau ISM. Kalau during fasa 2. Ya, fasa 2. And then saya cadangkan dalam fasa 3, why don't you try a group experiment? You ambil tak semestinya ramai. A group experiment, katakan you ambil dalam pesakit yang illness ini, you ambil dalam 10 pesakit. Ada tak? Ada tak yang dah nak meninggal tu 10 pesakit? You boleh jumpa tak? Boleh cuba. Boleh cuba. Dekat 10 pesakit ni, you implementkan you punya spiritual yang you dapat daripada FDM atau SM tadi, maka you gabung, you ambil apa tu dia punya cara-cara tadi yang ternyata dalam model you tu, maka you cubakan kepada 10 pesakit. Tak semestinya mesti sampai 2 minggu ke 10 minggu, tetapi elemen itu mungkin you boleh buat dalam katakan let's say sebulan lah, 4 minggu. Sebulan you bagi kat dia, and then you tengok, you observe dia punya, dia ada mod kerangka dia lah. You observe, dan mungkin dia, kalau dia boleh cakap atau ada instrumen-instrumen dalam instrumen dalam what we call it medical, dalam hospital tu dia ada instrumen yang nak kaji macam mana perkembangan, atau mesti ada tools untuk mengkaji perkembangan pesakit, dan didapati pengiraan you tu semua apa tu yang nak meninggal dunia tu rasanya mungkin dia akan lebih tenang. You tengok aspek-aspek tu lah. You tengok kepada your problem statement. Problem statement tu spiritual Islam ini apa dia punya kekuatan dia. Psycho-spiritual Islam. Jadi apa yang you kata apa problem statement tu, bahawa you nak you mendapati bahawa terdapat gap dalam kajian untuk
memulihkan pesakit. So you akan mencipta satu modul di mana pemulihan pesakit ini maknanya you boleh menghadapi, dia boleh menghadapi mungkin kurang sakitnya, tidak terlalu. Itu terpulang kat you lah. Saya tak berapa. Faham, Prof. Modul ni akan digunakan oleh caregivers, penjaga dia. Saya nampak untuk fasa 3 tu saya boleh implement pada penjaga dia lah. Terima kasih banyak, Prof. Ya, kalau itu boleh, you boleh buat latihan sebelum dan pasal pembangunan FDM. You buat apa, satu latihan. Kan ada tadi siapa tanya, Adila kan? Apa dia tanya, sub-sub. So sub, satu ialah buat FDM, NGT dan FDM. Yang kedua, you come out with the, what is that, module terpilih. Katakan you nak pilih beberapa modul yang you nak implement kepada 10 pesakit. Dan kemudian modul ini terpilih dan bagaimana how to teach the penjaga. Ya, ada lagi. Amina. Ada lagi, Prof. Boleh? Saya jawab cepat. Okey, baik. Daripada Syarifah Fadliawati, Assalamualaikum Prof. Saya bercadang untuk bangunkan garis panduan fikah alam bina. Adakah sesuai jika fasa 1 saya gunakan temubual bersama pakar atau institusi, fasa 2 analisis kandungan berasaskan kepada kitab fikah dan fasa 3 temubual bersama institusi iaitu pengguna? Mohon pandangan. Pertama tadi apa? Fasa 1 temubual bersama pakar atau institusi. Yeah. Fasa 2 berasaskan kepada analisis kandungan berasaskan kepada kitab fikah. Ya, yeah, 3. Fasa 3 temubual bersama institusi iaitu pengguna. Kalau 1 dah buat temubual, tak payah ulang lah 3. Boleh buat survey. Atau kalau buat survey. Okay. Kalau buat yang nombor dua ni, you menggunakan content analysis, but make sure kitab yang muktabar, kitab yang lama, dan make sure namakan kitab fiqah itu. Jadi dia buat content analysis ni menarik juga sebab you kena buat instrument for content analysis dahulu. Dan baru instrumen ini di-applykan dan dikaji kepada kitab yang telah dipilih. Ya, yeah, bukan sembrono kitab. Maksudnya kitab-kitab yang memang menceritakan fiqah alam bina tu sendiri. Ya, yeah? Kemudian interview temubual pakar yang pertama tu okey. Okey, temubual siapa-siapalah. Dan yang keempat tu kalau boleh jangan buat temubual semula. Buatlah survey atau lain-lain teknik. Baik. Lain. Okey, dari Sushila Ismail, dalam need analysis menggunakan ADDIE model, perlu tak kita statekan DDR? Kalau you menggunakan Sushila, kalau you menggunakan ADDIE for the whole thesis pun okey. Tak payah sebut DDR. Tak payah sebut. Tapi you kata prosedur ni saya tak tahu sama ada your university accept or not. It depends on the supervisor and then the university prosedur. Alright. Kalau saya, tak kisah. Kalau you nak guna ADDIE, maka you nyatakan keseluruhan thesis adalah mengikut model ADDIE. Model reka bentuk ADDIE. Jadi daripada model ADDIE itu diterangkan satu sampai habis. Saya tahu ini disukai oleh pelajar sains komputer. Tetapi kalau you menggunakan ADDIE, you nak menggunakan need analysis, it's okay. So step dia bukan DDR. Stepnya adalah step ADDIE. Ada 9 ke 7. You ikut tu lah, ikut itu dan your research question also depends on the ADDIE punya formula dan your data collection, your result also based on ADDIE. Yeah, tapi DDR is different. Kalau you nak masukkan ADDIE, for example, dalam need analysis, kalau you nak guna ADDIE dalam DDR, so you maybe menggunakan, you tak katalah you ambil ADDIE semua. Jadi ADDIE itu mungkin you ambil dalam phase 1, phase 2. You ambil dalam phase 2, you gunakan ADDIE untuk membangunkan. Boleh. Maknanya model ADDIE digunakan sebagai kerangka model bagi pembangunan. Boleh. Tapi bila fasa 3 you nak ambil ADDIE, juga boleh tetapi you plus mungkin model lain. Okay. Jadi barulah nampak ia DDR. Kalau you guna ADDIE sahaja untuk DDR, that's I think banyak dah dibincarakan oleh pelajar. Lain? Okay.
Daripada Nur Azlina Rose Abdul Rahman. Assalamualaikum Prof. Adakah DDRI itu boleh kita kategorikan sebagai metodologi kajian? Bukan metodologi kajian, pendekatan. Banyak kali tadi saya sebut pendekatan penyelidikan, pendekatan kajian dan mengandungi pelbagai metod. Jadi tak boleh kata ia metod. Dah saya terangkan tadi, quali is pendekatan, quanti is pendekatan, mixed method is pendekatan dan satu pendekatan lagi ialah pendekatan reka bentuk dan pembangunan. Okey, Prof dari Nurhayati binti Yusof. Salam Prof, mohon pandangan mengenai penggunaan NGT pada fasa 3. The middle group teknik dalam fasa 3. Saya perlu perlukan kajian lagi. Okey, baik. Kita teruskan dari Muhammad Farizan bin Muhammad Sa'ad Laya Zakaria. Salam Prof, saya akan buat pembangunan indikator program latihan sangkutan industri untuk guru kemahiran penyediaan makanan pendidikan khas. Saya masih terawang berkaitan dengan kaedah membangunkan indikator. Okey, dia buat modul ke model? Model lah. Model lah ni. Ah, ya, ya, model. Model indikator sangkutan. Okey, apa yang dia belum rasa confused kat situ apa dia? Saya masih terawang berkaitan dengan kaedah membangunkan indikator. Membangunkan indikator, kalau pakai DDR yang saya terangkan tadi ada tiga proses. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. So fasa 1 ialah need analysis dan kemudian fasa 2 ini yang membangunkan indikator. Membangunkan indikator adalah memerlukan pakar. Pakar dalam bidang apa tadi? Permakanan, badan pendidikan khas dan sebagainya. So boleh menggunakan sama ada fuzzy data method atau ISM atau lain-lain method. Yang ketiga, setelah dibangunkan indikator ini barulah dinilai dalam fasa 3. Nilailah sama ada indikator ini sesuai digunakan untuk penyediaan makanan kepada pelajar-pelajar pendidikan khas atau tidak. Okey. Lagi. Ada lagi? Tak kot. Tak dengar, tak dengar. Oh, maaf Prof. Kita ada satu lagi soalan dari YouTube dan juga satu soalan di Google Meet. Okay. Soalan terakhir dari YouTube daripada Punita Bali Mariapan. Salam Prof, saya buat pembangunan model fasa 1 temu bual mendalam, fasa 2 reka bentuk FDM, pembangunan ISM, fasa 3 temu bual mendalam. Adakah ini okey Prof? Fasa 1 saya menggunakan model deskripsi, fasa 3 model CIP, CIPP. Fasa 3 apa dia pun tak buat tadi? Dia buat temu bual mendalam. Fasa 1? Fasa 1 temu bual mendalam menggunakan model deskripsi. Fasa 2 reka bentuk FDM, pembangunan ISM. Kalau boleh lah, kalau boleh saya nasihatkan berbeza-berbeza method bagi fasa 1 dan fasa 3. Kalau dua-dua temu bual payah juga. Jadi saya percaya fasa 1 temu bual secara kumpulan, focus group. Focus group itu cubalah kalau sudah buat, kalau dah buat fasa 1 dengan temu bual mendalam, guna focus group untuk fasa 3. Okey. Itu saja. Jadi kalau boleh ada klien sikit. Okey. Okey, Prof. Ni soalan terakhir ya. Dari Syahmim Samsudin. Prof, huraian bagi model di setiap fasa sesuai dihuraikan di bab 2 atau di bab 3? Baiklah. Kerangka model setiap fasa ya. Kerangka model setiap fasa mesti dijelaskan dalam bab 3. Bab 3 ini menjelaskan mungkin fasa 1 ni analisis, apa tujuannya, apa rasional pemilihan dan kemudian diterangkan dalam fasa 2 ini menggunakan kerangka model siapa, modified siapa, siapa punya dan terangkan sedikitlah dalam model ini apa, model ini apa. Tapi kalau dalam fasa 2, ia menerangkan tentang theoretical framework.
Theoretical framework kuasa 2. Theoretical framework adalah teori-teori yang mendasari kajian. Underpinning study. Maknanya underlying study itu yang mendasar kajian. Itu yang perlu diterangkan dengan detail. Tetapi model bagi, kerangka model bagi fasa dalam fasa, dalam chapter 3. Faham ya? So dalam chapter 2 kita ada mula-mula definition and concept. Okay. Kemudian yang kedua kita ada kerangka teori lah secara general eh. Dipanggil conceptual theoretical framework. Kerangka teori. Dipanggil kerangka teori kajian. Kerangka teori kajian, kalau kita ada tiga, maknanya kerangka teori kajian ini mengambil tiga teori besar, iaitu satu apa dia, dua apa dia, tiga apa dia. Terangkan tiap-tiap satu teori yang digunakan. Selain daripada penerangan tentang teori, peringkat awal mesti terangkan why you choose this theory. Mengapa teori ini diambil? Kerana teori ini menggambarkan apa, katakan dia mengambil teori apa dia, lama saya tak datang notak saya. Vygotsky lah banyaknya orang pakai Vygotsky tu. Teori Vygotsky tu kerana apa? Apakah kesesuaiannya? Sikit je, jangan buat banyak. Kemudian yang kedua, mengapa, selain mengapa, maka terangkanlah Vygotsky lah apa dia dengan gambar raja dan sebagainya. Tak payah apa yang panjang. Bukan buku teks, ya. Banyak student dia tulis panjang macam penilai tak tahu. Penilai marah lah. Bukan apa saya nak baca sampai panjang gini. Yeah? Okay. Kita juga teori nombor dua. Kenapa you pilih teori FISH? F-I-S-H, FISH 2010. Mengapa? Kerana teori FISH sesuai, kerana kajian ini memberi tumpuan kepada apa. Macam tu. Kemudian teori ketiga, teori Salzman. Mengapa? Ia memberi kerangka kepada apa-apa. Bukan kerangka model, tapi ia kerangka teori. Sebab tu lebih baik mencari teori dalam menyatakan teori kajian pada keseluruhannya. Jadi senang kita membezakan antara kerangka teori dengan kerangka model of each fasa. Okay. Soalan lagi? Okay, Prof. Mandangkan kita pun dah ke penghujung, saya bacakan satu soalan terakhir ya, Prof. Ya. Dari Nur Hanani Ramli. Kajian saya berdasarkan pembangunan model pengajaran deafblind. Okay, fasa 1 menggunakan kaedah temubual. Fasa 2 FDM dan ISM. Fasa 3 NGT dan temubual. Adakah okay atau saya kena ubah mana-mana fasa? Dia buat apa tadi? Model pengajaran deafblind. What is that? Bekak eh? Bekak dan buta rasanya. Oh deaf. Okay, okay, right. Deafblind. Okay. So dia guna temubual untuk menentukan bahawa perlunya model pengajaran okay, model pengajaran deafblind ni banyak, tetapi kalau nak menjadikan ia novelty atau ia unik, maka model pengajaran deafblind ini berasaskan apa? Katakan you sangat minat dalam pengajaran ini, orang-orang ini yang baru ya. Mungkin ada dah model ni model, but you want to construct a new model pengajaran. Contohnya katakan laut lah. Tekan deafblind. Deafblind. Mungkin you nak menggunakan pengajaran deafblind berfokuskan laut. Boleh? Berfokuskan lautan misalnya. Berfokuskan laut. So you guna laut je. Jangan luas-luas sangat. Gunakan laut saja. Laut tu apa? Misalnya dia nak dengarkan bunyi lautan. Okay, sensory ke apa ke, mungkin dia tak nampak kan sebab dia blind, deaf, dia dah lah, dia blind, lepas tu dia deaf pula. So apakah yang menarik perhatian? Cari dalam review of literature, apakah yang memberi fokus kepada inovasi of deaf blind pengajaran. Very interesting. Okay, so you cari apa need analysis,
you tanya kepada mungkin guru-guru yang mengajar deaf blind people, then you kata you dah interview temubual, alright, kemudian you gunakan model pengajaran ini ialah berasaskan laut. So bunyinya ke apanya yang nak didulukan, ISM is better, di mana pengajaran yang menekankan kepada satu-satu fokus. For example, bunyi laut, you nak perkenalkan which one dulu, apa ni, ke kerang di tepi pantai, mungkin you nak bau dia, enam senses, menggunakan enam senses. So dengan menggunakan enam senses ini, maka you akan menggunakan ISM. Dalam ISM ini memberi jawapan kepada which one to be first and which one yang akan manakah satu yang akan mempengaruhi kepada effective of teaching kepada deaf and blind. Tapi kalau tak ada fokus, that's normal. Yeah. Kalau dia nak kata buat laut, dia kata nak gunakan jalan raya ke apa, itu sangat menarik. Tengok review of literature. Okay, dalam ISM pun dia ada review of literature. Dan kemudian NGT interview, what is the purpose of NGT? Brainstorming balik. Kalau dah ada dalam ISM, maka tak perlu, kita dah ada model lah. So mungkin kalau you nak guna NGT ni, tidak begitu sesuai untuk penilaian. You boleh guna misalnya, why don't you try do an experiment kan? Cantik, dah ada ISM ni telah mengeluarkan bagaimanakah apa pengajaran itu dilaksanakan, clear cut dalam ISN, clear cut. Katakan you nak mendengarkan, dia mendengarkan sorakan bunyi gelombang dahulu sebelum dia memperkenalkan dia punya apa kinesthetic memegang apa barang-barang di lautan. So which one is first? Tekan dia ada 26 elemen, kecil je. Elemen laut ni apa dulu, elemen laut ni macam-macam tapi dia satukan dan menjadi kalau NGT sebelum ISM boleh. Sebelum ISM dia buat NGT supaya kepakaran pakar-pakar itu disatukan. Mungkin mereka nak tambah 28, dua lagi elemen nak tambah dalam laut tadi. Boleh menggunakan single group experiment. Baru cantik. Single group experiment, pilihlah beberapa orang daripada deaf and blind student, then you try lah. Tak semestinya maksudnya you try sekali go. Kalau gunakan single group experiment, you gunakan satu, dua and then it's flow and then you look into the kesan. And then you combine the kesan, see apa dia punya result. Okay, I think itu saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kerana berminat menggunakan DDR atau PRP. Saya akan mengeluarkan buku yang lebih kepada diagram ya lepas ini untuk anda memahaminya dengan lebih mendalam. Saya ucapkan selamat menjalankan penyelidikan, selamat berjaya dan kita mesti berani dalam mengeluarkan hujah kita dan mengeluarkan rasional kita. Okey, setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil gambar, boleh tak senyum semua? Okey. Okey. Saya nampak Lina itu. Dr. Azabidi, you ada juga kan? Ada, Prof. Mestilah tunggu. Terima kasih Prof, banyak ilmu dapat. Okay, you kan ada meeting hari ni. Meeting. Tak apa, kena join juga. Okay, Dr. Nizam, Dr. Syahril Nizam pun ada. Ya. Ya, okay. Huda, tulang pada Huda. Okay, alhamdulillah. Berakhir sudah perkongsian majlis ilmu kita pada hari ini. Pihak kami di Fakulti Pendidikan UM ingin merakamkan, menzahirkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Prof. Saidah atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Serta terima kasih juga kepada semua hadirin yang menyertai sesi syarahan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup sesi kita, saya ingin war-warkan hadirin semua dijemput untuk menonton saluran YouTube kita iaitu UM Education
untuk siri-siri ceramah akan datang, di mana sesi syarahan kita ni juga tadi telah dibuat secara live streaming. Jadi bagi sesiapa yang ingin menonton kembali, boleh saksikan di saluran YouTube UM Education. Okey, baiklah, itu sahaja daripada pihak kami. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum.